Kabid Digdas, Kabid Tendik, dan Kabid Baudikmas, Bapak Ibu Pengawas SMP yang kami hormati, Bapak Ibu Korwil yang ada di wilayah, Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah Dasar, dan para hadirin yang mengikuti Zoom meeting dari maupun dari SMP se-Kabupaten Kebumen. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu sosialisasi dan evaluasi BOS kinerja, BOS afirmasi maupun BOS reguler dari tahun 2019 dan persiapan tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan ini memang kami sudah beberapa kali melakukan dengan sistem meeting Zoom meeting, karena memang kondisi yang kan untuk mengumpulkan banyak peserta dalam agenda-agenda rapat yang sekarang maupun yang sudah kita laksanakan. Dalam hal ini kita banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan, di sekolah maupun di Korwil. Kita hasil dari pemeriksaan BPK juga ada beberapa hal yang perlu hari ini kita sampaikan untuk perbaikan ke depan, terutama dalam hal melaksanakan kegiatan khususnya BOS reguler, afirmasi maupun kinerja. Nanti dari Bapak Kepala Dinas akan menyampaikan sambutan pengarahan serta evaluasi BOS 2019 dan 2020, dan Bapak Ibu Kabid juga akan memaparkan kegiatan-kegiatan di bidangnya sehingga nanti Bapak Ibu mengetahui secara keseluruhan permasalahan-permasalahan ataupun kendala yang ada di Dinas Pendidikan, kenapa kegiatan-kegiatan untuk tahun 2020 ini sepertinya terhenti dan sampai Desember pun tidak bisa dilaksanakan, karena kemarin di bulan April ada rasionalisasi sampai dua kali karena anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti sambutan pengarahan dan evaluasi dari Bapak Kepala Dinas, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi BOS ini, dari Bapak Kepala Dinas akan menyampaikan sambutan pengarahan dan evaluasi juga, karena BOS adalah merupakan temuan terbesar di pelaksanaan kegiatan 2019 untuk Dinas Pendidikan, sehingga untuk ke depan banyak harus yang diperbaiki, karena tentunya di sana mungkin nanti salah satunya adalah pembayaran pajak oleh bendahara yang melampaui tahun anggaran atau dibayarkan pada setelah melewati tahun anggaran. Secara lengkap nanti kita ikuti sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu Kabid, PLT Sekdin, yang kami hormati rekan-rekan pengawas SMP yang hadir di ruangan ini, yang kami hormati seluruh jajaran struktural dan staf di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Korwil dan pengawas yang ada di Korwil masing-masing, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti Zoom di SMP masing-masing beserta operatornya, yang kami hormati Kepala Sekolah SD dan operator di wilayah masing-masing di Korwilnya, dan hadirin sekalian peserta rapat pada pagi menjelang siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dikasih karunia kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama melakukan rapat evaluasi BOS 2020 dan juga
BOS 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun berdasarkan undangan kami adalah evaluasi BOS, tetapi karena ini menjelang tahun pelajaran baru, maka evaluasi kami sengaja lebih agak luas. Karena itu nanti akan disampaikan juga beberapa hal oleh Bapak Ibu Kabid terkait dengan Sarpras misalnya, kemudian terkait dengan Tendik oleh Bu Titu Kabid kita, terkait dengan kebudayaan PAUD oleh Bu Seha begitu, dan kemudian Kabidikdas mungkin agak luas disampaikan oleh Pak Agus Sunaryo. Karena itu nanti harapannya setelah kita melakukan paparan, ada banyak saran pendapat dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 yang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan konten rapat hari ini, pemaparan, izinkan saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu kepada seluruh stakeholder yang telah dengan sangat kerja keras menyukseskan proses PBDB online dan offline, baik yang dari SD menuju SMP maupun yang dari TK PAUD menuju SD. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan sangat bagus, tidak banyak komplain dari masyarakat. Mudah-mudahan ini bagian dari keberhasilan kita semuanya yang telah berkomitmen untuk menyukseskan PBDB online maupun offline. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman pengawas yang telah memoneh PBDB khususnya di SMP sehingga relatif berjalan dengan sangat baik. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengawas SD, penili, kemudian juga para kepala sekolah, terlebih kepada operator SD yang telah membantu siswa kelas 6 yang telah lulus untuk bisa memilih sekolah yang sesuai harapan anak-anak kita dan wali siswa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih karena alhamdulillah tidak begitu banyak komplain dari masyarakat. Sebagaimana kita tahu di beberapa wilayah yang lain banyak sekali yang terjadi komplain dan ketidakpuasan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini yang di SMP saatnya daftar ulang. Nanti jangan sampai ada yang ketinggalan. Hari ini, besok dan lusa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis daftar ulang. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau Bapak Ibu, wali murid, siswa, calon siswa kemudian tidak mendaftar ulang, maka nanti dianggap mengundurkan diri. Sekali lagi manfaatkan waktu, sampaikan kepada para wali murid, karena sangat mungkin di antara kita wali muridnya itu tidak familiar dengan dunia sekolah. Begitu sudah dipasrah ke Pak Guru, ya sudah, berarti tugas orang tua adalah paling mengantar, menyiapkan sarapan dan lain-lain. Tentu berbeda dengan beberapa wali murid yang educated, terdidik, tentu berbeda. Tetapi di antara kita banyak wali murid yang mungkin care terhadap pendidikan tapi tidak tahu tekliwernya dunia pendidikan. Tolong disampaikan bahwa waktu daftar ulang hanya sampai 3 hari ke depan. Jadi hari ini, besok sama besoknya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih lanjut ingin saya sampaikan terkait yang pertama sesuai dengan konten rapat hari ini adalah terkait dengan BOS, bantuan operasional sekolah. Saya kira langsung pada slide, Mas. Ya. Evaluasi BOS, slide berikutnya. Evaluasi BOS, ada permasalahan-permasalahan umum yang selama ini terulang dari tahun ke tahun. Maka pada kesempatan rapat hari ini kita hadirkan bersama-sama antara kepala sekolah dan bendahara agar ada kesepahaman antara kepala sekolah dan bendahara. Yang pertama yang masih saja menjadi temuan BPK, tapi walaupun demikian saya sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, walaupun masih ada temuan BPK tetapi Kebumen WTP Bapak Ibu, karena tidak terindikasi ada kerugian negara, hanya urusan administratif. Yang pertama adalah bahwa beban pajak 2019 tetapi dibayarkan di 2020. Bahkan masih ada beban pajak 2000
19 tetapi belum dibayarkan sampai hari ini. Jadi ini mohon kebersamaannya untuk disiplin membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu dirapel begitu, walaupun mungkin butuh agak secara teknis agak tambah kerjaan. Tetapi itulah regulasinya yang harus kita taati, bahwa tidak boleh ada bayar pajak itu berganti tahun anggaran kalau di APBD atau APBN. Kalau di Panjenengan, tahun pelajarannya belum berganti, tetapi tahun anggarannya sudah berganti. Mohon dipahami agar pajak-pajak 2020 besok tidak dibayarkan tahun 2021. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya kewajiban 2019 belum, segera untuk dicukupi. Saya kira jumlah uangnya sama, hanya waktunya. Mohon untuk bisa dilaksanakan bersama-sama. Dan kami memang perlu mendorong, karena evaluasi kami di dinas itu sekolahannya hampir sama, Bapak Ibu. Dari tahun 2017, 18, 19, 20, sekolah-sekolah itu saja yang terlambat membayar pajak. Makanya mohon untuk pengertiannya. Nanti kami minta dari tim BOS untuk bisa desk begitu kepada sekolah-sekolah yang khusus. Tetapi alhamdulillah sudah di desk. Nah, nanti kalau ternyata sampai di desk belum selesai, harapan kami mohon kebersamaan dari pengawas yang memiliki dapinnya masing-masing untuk bisa mendampingi dengan lebih serius terkait dengan keterlambatan-keterlambatan ini, karena ini hanya urusan kedisiplinan membayar, bukan urusan keuangannya. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan saldo tunai per 31 Desember yang tidak sama antara real di lapangan dengan saldo tunai di pembukuan. Ini juga hanya sekedar urusan administratif, Bapak Ibu, karena itu nanti secara terbatas barangkali Mbak Orba, Pak Budi, Pak Putut agar bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah dan bendahara untuk bisa dikomunikasikan. Syukur nanti bisa dikomunikasikan juga dengan pengawasnya, Mbak Orba, dengan pengawasnya, sehingga biar pengawasnya juga bersih kalau ada yang harus disempurnakan. Jadi kalau pengawasnya bersih, nanti pengawasnya, kepala sekolah, bendahara bersama-sama berdiskusi bagaimana menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi BPK yang sebenarnya hanya urusan administratif dan sederhana. Yang berikutnya, Bapak Ibu, efek dari saldo tunai tidak sama dengan pembukuan, maka pengeluaran jadi tidak berpedoman kepada rencana anggaran yang telah ditetapkan. Jadi ini tentu kepatuhan kita terhadap RKAS harus menjadi final, tidak ada lagi hal-hal yang tidak tertuang di dalam rencana tetapi njenengan belanjakan. Jadi itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau kemudian harus ada perubahan, ya dibuat RKAS perubahan, karena mungkin pada saat perencanaan ada hal-hal yang tidak terdeteksi, kemudian ternyata pada saat pelaksanaannya ada perubahan. Seperti hari ini, kita tidak pernah memprediksikan bahwa ada COVID-19. Kemudian saldo tunai per 31 Desember 2019 itu ada beberapa sekolah di atas 5 juta. Jadi ini tidak boleh, Bapak Ibu, saldo tunai sesuai regulasi tidak boleh mencapai 5 juta. Karena nanti bisa jadi ada kesempatan untuk disalahgunakan. Kehati-hatian kita perlu, karena hari ini transparansi akuntabilitas harus menjadi jaminan yang utama. Kemudian SPJ 2018 yang dilaporkan tahun 2019, Bapak Ibu. Jadi kalau pembelanjaannya 2018, ya harusnya 31 Desember 2018 selesai sudah. Nah, ini kita ingatkan besok jangan sampai terulang pembelanjaan Desember 2020 Bapak Ibu sekalian SPJ-kan di 2021. Nah, ini sekali lagi juga Mbak Orba dan Pak Budi, Pak Purut, komunikasikan dengan kepala sekolah, bendahara plus Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu pengawas kasih akses informasi yang memadai untuk bisa mendampingi kepala sekolah yang menjadi binaannya bekerja dengan lebih baik. Karena apa?
Guru itu kan tugasnya mengajar, Bapak Ibu. Guru itu tugasnya mendidik. Sehingga seringkali urusan administrasi keuangan itu tidak begitu detail. Sama dengan ketika Bapak Ibu di dinas yang tidak membidangi Dikdas, mungkin bicara kurikulum juga tidak expert. Nah, beberapa kepala sekolah mungkin tidak expert di bidang keuangan, sehingga harus disempurnakan oleh kita, dibantu oleh pengawas bersama-sama, sehingga harapannya tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama. Okay. Kemudian pelaporan yang melampaui pagu anggaran yang telah disahkan, Bapak Ibu. Jadi pagu anggarannya misalnya 100 juta, belanjanya 120, tidak boleh. Jadi pagu anggaran itu adalah pembelanjaan maksimal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian ada penggunaan Silpa 2018 yang belum disahkan. Harapannya juga besok tidak terulang, jangan sampai Silpa 2019 kemudian belum disahkan, kemudian terus dipakai di 2019. Secara konten tidak ada masalah, wong duitnya kita, tetapi secara administrasi tata kelola keuangan itu menjadi keliru. Itu barangkali Bapak Ibu evaluasi BOS 2019 secara umum sudah berjalan dengan sangat baik, tapi secara khusus beberapa sekolah itu masih ada yang perlu disempurnakan secara simultan bersama-sama di antara kita. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan memang rapat hari ini adalah rekomendasi dari BPK. Jadi temuan BPK merekomendasikan agar di bulan Juni ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen melakukan rapat evaluasi BOS secara menyeluruh dengan semua kepala sekolah, pengawas dan bendahara sekolah. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk mencoba mengeliminasi kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan yang terjadi di masa lalu agar tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama adalah verifikasi murni maupun perubahan tim BOS Kabupaten dan pengelola Korwil untuk yang SD yang diverifikasi oleh pengawas dan disahkan oleh Kepala Dinas Seki KB Dikdas khusus untuk jenjang sekolah dasar. Itu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan Juknis BOS yang kita tahu bersama nomor 8 tahun 2020, juga kemudian ada Juknis BOS terkait dengan penanggulangan COVID. Kemudian juga Perbup 51 tahun 2019 tentang standarisasi harga, Bapak Ibu. Itu kita lakukan agar harapannya beberapa temuan di atas tidak terulang. Kemudian yang kedua, kewajiban bendahara sekolah di akhir bulan untuk melaporkan penggunaan BOS sekaligus melaporkan berita acara kas opnam kepada kepala sekolah. Jadi kontrolnya itu ada kepala sekolah. Mohon pada saat kepala sekolah dikasih kas opnam untuk bisa berdiskusi kecil dengan bendahara. Karena apa? Karena kepala sekolah harus paham betul progres keuangan kita masing-masing di sekolah. Kemudian yang berikutnya, memastikan bendahara per akhir bulan saldo tunai di bank tidak lebih dari 5 juta. Saya kira Bapak Kepala Sekolah bisa menanyakan setiap akhir bulan saldonya berapa. Kalau kebetulan ada lebih dari 5 juta, mungkin harus dikendalikan pada saat pengambilan, sehingga tidak melampaui regulasi yang ada. Itu juga sesuai dengan regulasi yang ada di kita. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya tim BOS Kabupaten dengan pengelola Korwil setiap triwulan melakukan verifikasi SPJ untuk semua sekolah atas penugasan kita. Jadi setiap triwulan harus ada verifikasi SPJ yang saya kira sudah dilakukan dengan sangat baik, tetapi beberapa memang perlu pendampingan secara lebih ketat oleh Bapak Ibu pengawas dan tim BOS. Sehingga jangan sampai ada bendahara kita
yang mengalami kerepotan karena ulah teman-teman kita. Jadi tolong harapan kami dibantu betul bendahara ini agar tidak pusing, begitu, agar tidak pusing karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan regulasi yang ada. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di RKAS ataupun juga di dinas, begitu, di dunia pemerintahan, jangan sampai ada pinjam meminjam, Bapak Ibu. Jadi kami titip kepada seluruh pengawas, Korwil, kepada semua kepala sekolah dan bendahara, ini digarisbawahi betul, tidak ada pinjam-meminjam di dunia pemerintahan. Kalau ada bendahara yang ingin pinjam, kalau ada kepala sekolah yang pinjam, kalau ada pengawas yang ingin pinjam, kalau ada kasih, kabid, sekdin, kepala dinas yang mau pinjam, silahkan, tapi di bank pembangunan daerah atau di bank-bank lain, gitu loh. Karena apa? Karena ini bisa memusingkan bendahara. Jadi tolong dikawal betul agar tidak ada istilah pinjam-meminjam yang pada saatnya memusingkan bendahara. Kecuali memang pinjamnya ke toko karena mungkin bosnya belum cair, itu lain masalah. Tapi kalau sudah dipegang oleh bendahara kemudian dicairkan untuk dipinjam, mohon bendahara untuk tidak memberikan, dan kalau ada orang lain yang pinjam, kepala sekolah untuk memberikan, mengingatkan, termasuk pengawas. Kita bersama-sama saya kira harus benahi administrasi keuangan bos di sekolah masing-masing, tetapi juga keuangan yang lain, bukannya bos yang dari APBD 2 maupun dari APBN maupun juga yang dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kelengkapan dokumen pertanggung jawaban, itu ada checklist. Mungkin kalau kepala sekolah tidak membidangi, ya harapannya bendahara teliti. Nanti akan diceklis di kita juga, tetapi ketelitian bendahara menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Memastikan SPJ triwulan tidak ada SPJ 2019 yang dibukukan. Kemudian memastikan beban pajak pembayaran dengan pembuktian bukti bayar pajaknya. Kemudian tim pos kabupaten melakukan des dengan pengelola Korwil per triwulan khusus untuk aplikasi pelaporannya. Sebenarnya sudah sangat berjenjang, Bapak Ibu, maka manakala ada ketidaksempurnaan harapannya bisa tereliminasi. Bendahara sudah melakukan dengan baik, kepala sekolah membantu verifikasi dan mendiskusikan, pengawas yang memiliki dapin sudah mendampingi dengan baik, tim bos kabupaten ikut memverifikasi juga. Nah, dengan seperti itu saya sangat berprasangka baik, sangat optimis bahwa 2020 tidak ada lagi temuan walaupun ada pandemi COVID. Sejauh kita punya komitmen utuh, saya kira ini akan bisa tereliminasi dengan sempurna. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan BOS 2020, saya ingin sampaikan secara garis besar, pada saatnya konten apa yang saya baca nanti di-share saja, Pak Eko, nanti di-share saja Pak Pudut ke seluruh jajaran pengawas dan Korwil, agar nanti menjadi bahan bacaan Bapak Ibu Bendahara dan Kepala Sekolah baik SD maupun SMP. BOS 2020 bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran. Ini tentu sangat normatif, Bapak Ibu, sebagaimana biasa memang untuk membantu operasional kita bersama. Dasar hukumnya tentu Bapak Ibu sudah paham betul, ada Permendikbud 75/2016 yang sering kita diskusikan. Kemudian ada Permendikbud 44/2012 tentang pungutan, kalau yang 75/2016 tentang komite. Mendasari undang-undang, mendasari Permendikbud, mendasari PP, begitu, Bapak Ibu Pirso, bahwa kita tahu bersama PP 48-nya bunyi, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini tentu pasal yang penting untuk Bapak Ibu cermati, karena jangan sampai ketika ada sumbangan dari masyarakat, kemudian sebagian di antara kita memaknai sebagai pungutan, karena antara sumbangan dan pungutan itu berbeda. Next. Ya, lanjut, Mas.
Oke. Terima kasih Mas Budi. Jadi itu pemerintah mendanai pendidikan kita melalui BOS, kemudian masyarakat membantu pembiayaan pendidikan biasanya melalui komite wali murid begitu. Kemudian ada pemerintah daerah, masih juga ada dari APBN, DAK dan DID. Itulah pendanaan sekolah yang benar. Jadi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi ketika ada sumbangan sah-sah saja, yang penting mekanismenya itu benar. Tidak ada iuran tapi adanya sumbangan. Bedanya iuran dan sumbangan adalah sumbangan bersifat sukarela. Besaran BOS Bapak Ibu 2020 untuk SD 900.000 per siswa, kemudian SMP 1,1 juta. Dan ini kami sampaikan juga Bapak Ibu, mumpung masih suasana PBDB, nanti mungkin bisa ditambah oleh Kabidikdas bahwa bagi Bapak Ibu yang mengelola sekolah, kemudian siswanya kurang dari 60, maka BOS-nya tidak bisa didapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Nanti mungkin secara rigid bisa disinggung oleh Kabidikdas kita. Kemudian penyaluran langsung dari RKUN ke rekening sekolah Bapak Ibu, tidak melalui siapa-siapa langsung. Jadi SK dari Kemendikbud sesuai Dapodik yang diverifikasi Pemda dan sekolah, jadi langsung. Tahapannya ada tiga, tahap 1 di Januari 30% paling cepat, tahap 2 April 40% paling cepat, tahap 3 September 30%. Tetapi tentu yang tahap 3 ketika pelaporan tahu 1 dan 2 sudah selesai. Jadi sekarang ada syarat Bapak Ibu untuk tahap 3, kalau tahap 1 2 belum selesai, peng-SPJ-nya pertanggungjawabannya tidak bisa dicairkan tahap 3. Inilah punishment yang bertujuan untuk menyempurnakan pertanggungjawaban kita. Jadi kita terpacu karena ada aturan yang membatasi, manakala belum pertanggungjawabannya selesai maka tidak bisa dicairkan tahap ketiga. Lanjut Mas Budi, kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik, dan saya kira ini sudah keniscayaan ya. Jadi hari ini termasuk ada PBDB, nanti daftar siswanya itu harus jelas. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sesuai dengan regulasi satu sekolah sudah dibatasi oleh SK Bupati. Satu kelas sudah harus dibatasi 32 bagi yang SMP. 32 kan? Oh, 32 ya, maaf. Maksud kami 32. 32 per kelas. Kemudian PBDB-nya yang SMP online, sehingga mohon dimaklumi manakala Bapak Ibu mendapatkan siswa kurang dari yang diharapkan, tidak bisa melakukan pendaftaran secara offline. Jadi kalau Bapak Ibu membuka 5 kelas ternyata hanya ada pendaftar 4 kelas, boleh buka tahap kedua kalau kelas terakhir itu kurang dari 20, tetapi kalau kondisinya normal tidak boleh ada offline. Ya sudah, kalau pendaftarannya lebih ya biar diterima oleh sekolah lain. Kita juga menyadari di sebelah kita ada sekolah swasta Bapak Ibu, yang harus kita hargai betul keberadaannya, yang selama ini ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah negeri yang tidak menerima BOS karena tidak mengisi Dapodik, ini harapannya tidak ada. Jadi semuanya harus mengisi Dapodik tanpa kecuali. Penggunaan dana Bapak Ibu, ini hari ini cukup merdeka, konsepnya merdeka belajar, penggunaan dana juga merdeka bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Jadi 100% sesuai dengan webinar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa hari yang lalu di hari Jumat sore,
100% diberikan otoritas kepada kepala sekolah dan sivitas akademika yang ada di sana. Jadi monggo mau digunakan untuk apa berdasarkan kebutuhan sekolah. Yang pasti harus efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh diboros-borosin, tidak boleh tidak dengan pertanggungjawaban yang benar, dan tidak boleh tertutup. Tetapi harus disadari Bapak Ibu bahwa karena dananya terbatas, maka betul-betul semua kegiatan yang tertuang di RKAS adalah kegiatan yang prioritas sekolah. Saya kira Bapak-Bapak pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan sivitas akademika yang ada di sana paham mana yang prioritas, mana yang tidak. 8 standar Bapak Ibu sudah sangat hafal. Tolong cermati itu. Sehingga jangan sampai ketika Bapak Ibu tidak punya laptop misalnya, tidak punya laboratorium komputer, kemudian Bapak Ibu membeli AC atau apa, itu tentu tidak boleh. Jadi tolong di skala prioritas karena keuangannya terbatas. Hal-hal yang tidak menunjang kinerja pendidikan tentu menjadi prioritas berikutnya. Tetapi kalau sudah yang wajib, yang mendukung kinerja pendidikan sudah semuanya terpenuhi, silahkan. Yang sunat-sunat tidak masalah. Tetapi sekali lagi kami tegaskan, tolong diprioritaskan yang berkaitan langsung dengan kinerja pendidikan. Itu jadi kenapa? Karena duitnya terbatas. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Misalnya semua siswa harus membayar satu bulan 100.000, misalnya enggak boleh. Semuanya yang namanya pembiayaan dari masyarakat sifatnya adalah sumbangan, sunat Bapak Ibu. Jadi silahkan bagi yang merasa tidak mampu, tidak nyumbang juga tidak apa-apa. Kalau yang mampu silahkan menyumbang lebih dari kesepakatan juga tidak apa-apa. Tapi prinsipnya adalah sumbangan, bukan iuran. Kenapa? Karena inilah regulasi yang harus kita taati agar tidak kemudian menjadi temuan di kemudian hari. Dan kita tentu harus care, apalagi kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa wali murid yang pendapatannya drop, ada yang pendapatannya hilang bahkan karena kondisi pandemi ini. Kemudian dilarang juga membiayai kegiatan yang telah dibiayai penuh oleh sumber lain. Jadi kalau sumber lain sudah membiayai, jangan kemudian double anggaran, tentu tidak boleh. Tekanan berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan, tadi sudah saya sampaikan, bahwa penggunaan dana BOS khususnya, tapi juga yang dari masyarakat, juga dari Pemda, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembelanjaan? Sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai, jangan coba-coba. Kalau tidak sesuai, tidak usah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, apakah merupakan kebutuhan prioritas sekolah atau bukan? Kalau bukan kebutuhan prioritas, maka tidak perlu dibiayai, begitu. Jadi kalaupun mungkin Bapak Ibu punya hobi melukis, mungkin dulu sebelum jadi kepala sekolah adalah guru lukis, kalau di sekolah itu belum punya perpustakaan, enggak usah beli lukisan-lukisan yang mahal begitu. Kecuali kalau lukisan-lukisan atau foto pahlawan mungkin. Jadi sesuaikanlah, saya kira sudah bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya, mana yang prioritas, mana yang tidak, dan ini butuh komitmen. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam sekolah itu ada evaluasi diri yang Bapak Ibu tentu sudah sangat paham karena jadi guru sudah puluhan tahun. Ada RKJM, kalau di kabupaten ada RPJM, disusun 4 tahun sekali. Ini mudah-mudahan juga disepahami kalau kemudian sudah ada RKJM Bapak Ibu baru masuk jadi kepala sekolah, juga saya kira tidak masalah. Kemudian ada RKT yang disusun setiap tahun. Kemudian juga ada RKAS yang disusun setiap tahun, bahkan bisa setahun 2 kali karena ada perubahan.
tolong yang tidak ada di RKJM, tidak ada di RKT, tidak ada di RKAS, jangan Bapak Ibu belanjakan Bapak Ibu. Ini garis bawahi. Jadi kalau kalimat yang gampang, kalau saya maturnya mungkin bukan di Bapak Ibu guru, maturnya begini Bapak Ibu di komunitas yang berbeda, tentu yang lebih sederhana dan gampang dimanai. Jangan ngarang sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau tidak ada di kitab RKS, sudah, nggak usah ngarang sendiri, ikuti saja yang ada di sana, selesai gitu loh. Bagaimana Pak kalau kemudian sangat dibutuhkan? Ya dirubah RKAS-nya. Kemudian kewajiban pelaporan, membuat rekapitulasi penggunaan dana BOS, mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS pada papan informasi sekolah. Oke, nanti jadi harus disampaikan sehingga wali murid pirso, masyarakat pirso. Kemudian laporan kepada pemerintah daerah. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti geser ke teman-teman Kabid juga Pak Sekdin begitu, perlu kami sampaikan berkaitan dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Bahwa BOS afirmasi dan BOS kinerja itu nanti digunakan untuk mendukung BOS reguler Bapak Ibu. Jadi karena situasinya pandemi maka tidak diatur begitu rigid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi Pak Budi dan Mbak Orba, pada saatnya nanti materi yang kita sampaikan hari ini untuk bisa di-share kepada grup pengawas, grup kepala sekolah, dan harapannya seluruh bendahara dan kepala sekolah SD SMP pegang materi hari ini, sehingga kalau mungkin ada miss di antara kita di dalam menyampaikan, nanti mungkin ada diskusi. Kalau kemudian ada yang tidak mendengarkan secara lebih konsentrasi karena menggunakan virtual, bisa membaca. Jadi nanti biar tidak ada miss di antara kita, kita sama-sama nyaman, kita sama-sama tahu, kita sama-sama pegang komitmen secara sungguh-sungguh terkait dengan regulasi yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan waktu kepada Pak Sekdin, kami sampaikan terima kasih atas kinerja Bapak Ibu terkait dengan PBDB, baik yang offline maupun online. Silakan hari ini manfaatkan waktu untuk daftar ulang. Silakan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada siswa kita yang terpaksa tidak sekolah hanya karena urusan administrasi dan kelalaian kita. Yang tidak diterima di negeri, ada sekolah swasta. Yang langsung pilihannya swasta juga luar biasa, karena itu merupakan kebanggaan tentu bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas saran sambutan pengarahannya terkait dengan evaluasi BOS 2019 dan persiapan untuk 2020 juga, karena di 2020 ada tambahan lagi BOS afirmasi dan kinerja untuk beberapa sekolah. Ini kita baru dapat permendikbudnya di nomor 24 tahun 2020. Mudah-mudahan untuk hasil evaluasi tadi sebagai pedoman kita dalam melaksanakan BOS reguler maupun BOS afirmasi dan kinerja sisa 2019 dan BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 yang akan segera kita laksanakan. Untuk pelaksanaan, mungkin kemarin banyak Bapak Ibu bertanya terkait dengan BOS afirmasi dan kinerja 2019 yang diserupakan. Kita akan coba melaksanakan, mengusulkan kepada BPKD untuk bisa masuk dalam perubahan penjabaran peraturan bupati terkait dengan anggaran belanja daerah di tahun 2020 ini. Jadi
sekaligus memasukkan bos afirmasi dan kinerja tahun 2020 sehingga bisa dilaksanakan lebih awal, tidak harus menunggu perubahan APBD di sekitar bulan September atau Oktober, sehingga waktu yang akan dilaksanakan cukup panjang dan bisa terlaksana dengan baik. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin yang dari Dinas Pendidikan yang ada di bidang, mungkin nanti kami urutkan saja, nanti dari sebelah barat Pak Kabid Dikdas untuk memaparkan kegiatannya yang ada di bidang Dikdas, dilanjut dengan Kabid PTK Bu Tito yang akan memaparkan juga dari kegiatan-kegiatan yang ada di bidangnya, dan selanjutnya nanti dari Kabid PAUD Dikmas dan Kebudayaan Bu Seha yang akan memaparkan kegiatan di sana, dan terakhir kami yang kebetulan mengampu dua kegiatan di sekretariat dan di bidang sarpras. Jadi nanti kami untuk terakhir untuk menyampaikan paparannya. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan Pak Agus selaku Kabid Dikdas untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di tahun 2020 ini. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid dan struktural yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas SMP maupun SD, Kepala Sekolah SMP SD, Operator SMP SD se-Kabupaten Kebumen. Langsung saja mukadimah mengikuti Pak Kadin yang lebih dulu, karena waktunya terbatas Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang Dikdas, khususnya untuk menghadapi tahun pelajaran 2020-2021, ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan, baik itu di SD dan di SMP. Dan kami harapkan pada masa ini sampai tanggal 13 Juli tahun 2020, di mana itu merupakan perkiraan untuk hari pertama dimulainya tahun pelajaran 2020-2021, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah, yaitu sebelum tahun pelajaran itu dimulai, satuan pendidikan itu berkewajiban menyusun program, dan program yang disusun itu relatif banyak. Yang pertama itu adalah menyusun rencana kerja satuan pendidikan, di mana seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, rencana kerja satuan pendidikan ini karena sifatnya adalah tahunan, biasa kita menyebutnya adalah rencana kerja tahunan, yang itu sebenarnya breakdown dari rencana jangka menengah 4 tahunan. Dari rencana kerja itu Bapak Ibu sekalian, maka ketika itu akan membutuhkan pembiayaan, maka harus dituangkan di dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Karena bisa jadi di dalam sekolah itu pembiayaannya secara keseluruhan tidak hanya dananya itu dari dana BOS saja, tetapi masih dimungkinkan itu sumber dananya itu dari bantuan pihak lain ataupun sumbangan dari orang tua siswa atau wali. Terkait dengan itu, secara keseluruhan kegiatan itu pembiayaannya terekam di dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Ada pemahaman yang kadang-kadang memang butuh penajaman, khususnya yang terkait dengan RKAS dan RAPBS. RAPBS itu disusun
itu pada awal tahun pelajaran atau sebelum tahun pelajaran dan akan berakhir pada akhir tahun pelajaran. Sehingga era PBS itu adalah dimulai bulan Juli dan akan berakhir pada bulan Juni. Nah, di dalam APBS itu di sana pembiayaannya karena ada BOS. Sedangkan BOS itu anggarannya adalah dari Januari sampai Desember. Sehingga dimungkinkan di dalam RAPBS anggaran BOS-nya itu adalah dua tahun anggaran, yaitu anggaran BOS separuh dari bulan Juli sampai bulan Desember dan anggaran BOS bulan Januari sampai bulan Juni. Terkait dengan RKAS yang terkait dengan BOS, maka mengikuti petunjuk BOS, dan petunjuk BOS juknisnya bisa jadi setiap tahun itu berubah. Itu yang harus diikuti. Sehingga di sekolah tidak hanya membuat RKAS BOS saja, tetapi di sekolah itu wajib ada RAPBS. Di sana itu akan bisa digambarkan kegiatannya itu apa saja, pembiayaannya itu dari mana saja. Yang kedua, selain membuat rencana kerja satuan pendidikan atau rencana kerja sekolah, maka sekolah itu membuat kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sekolah itu merujuk kalender pendidikan nanti yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan maupun kesepakatan, kesepahaman yang dibahas secara bersama. Di Kabupaten Kebumen kita kemarin sudah membuat kalender sekolah, akan tetapi memang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena begitu kalender itu kita buat, tetapi akhir kemarin langsung ada pandemi COVID-19 sehingga nanti dibutuhkan penyesuaian. Yang berikutnya, sekolah juga menyusun perencanaan pembelajaran. Yang seterusnya, yang keempat, itu sekolah berkewajiban menyusun pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi ada penyusunan perencanaan, ada penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang berikutnya juga menyusun penilaian hasil pembelajaran. Seterusnya, menyusun pengawasan proses pembelajaran. Jadi di pengawasan ini kepala sekolah membuat supervisi dan sebagainya, termasuk supervisi ketika itu kepala sekolah tidak memungkinkan untuk melakukan supervisi kepada semua guru, maka dibagi tugas kepada guru-guru senior yang itu bisa mensupervisi guru yang lebih juniornya. Lalu yang berikutnya, menyusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan yang meliputi, yang pertama adalah penyusunan KTSP atau review KTSP. Review KTSP itu dilakukan itu setiap tahun, sehingga ketika ada perubahan-perubahan maka disanalah itu sudah terdokumentasi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tersebut. Jangan sampai tidak direview atau direview hanya sekedar copy paste tahun sebelumnya, sedangkan sebenarnya dari segi kegiatan dan juga apa yang akan dilakukan oleh sekolah ini sudah ada perubahan-perubahan yang itu sebenarnya tidak sama dengan tahun sebelumnya. Lalu yang berikutnya, menyusun struktur organisasi satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi real pada saat itu. Contohnya yang tadinya itu belum mempunyai perpustakaan yang memadai sehingga belum ada strukturnya, tetapi tahun kemarin sudah membuat perpustakaan sehingga perpustakaan itu harus dikelola secara baik, maka di sana disusun
pengelola perpustakaan misalnya gitu. Itu salah satu penyusunan struktur organisasi satuan pendidikan. Yang berikutnya, pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap tahun itu harus jelas di dalam pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Kami tidak menginginkan ada informasi, cerita, dan itu betul-betul terjadi antara SK dengan kenyataan yang ada di lapangan itu berbeda, hanya sebatas untuk bagaimana mensiasati khususnya adalah yang terkait dengan tunjangan sertifikasi. Karena kalau terjadi seperti itu, kalau nanti menjadi tidak pas, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Sehingga di dalam pembagian tugas ini harus jelas, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang berikutnya juga menyusun peraturan akademik. Yang seterusnya, yang kelima adalah menyusun tata tertib satuan pendidikan yang meliputi tata tertib untuk pendidiknya, lalu tata tertib untuk tenaga kependidikannya, lalu tata tertib untuk peserta didiknya. Termasuk dalam hal ini, ketika sebelumnya itu belum jelas, belum rigid tugas-tugasnya, terus untuk menentukan tata tertib termasuk sampai tenaga kependidikan yang tingkat terbawah misalnya begitu, itu dicoba untuk dirigidkan sehingga seseorang itu akhirnya tahu sebenarnya tugasnya itu apa, jam kerjanya itu bagaimana. Jangan sampai antara pendidik, tenaga kependidikan di sekolah itu akhirnya di dalam pemantauan itu menjadi tidak rigid karena tidak adanya tata tertib yang memadai, sehingga atasan langsungnya, kepala sekolah, pengawas itu ketika untuk mengukur, termasuk mengukur kinerja misalnya seperti itu, akhirnya tidak mempunyai panduan. Yang seterusnya menyusun tata tertib pengaturan penggunaan pemeliharaan sarpras, diatur sehingga sarpras itu penggunaannya bagaimana, kalaupun itu harus rusak, hilang, itu bagaimana, itu harus jelas. Sehingga jangan sampai sarpras di sekolah tanpa ada sebuah aturan, ada barang-barang yang itu, mungkin kalau barang-barang yang itu tidak bisa disai gitu, untuk pindah tempat mungkin agak sulit gitu, tetapi di sekolah kadang-kadang ada benda-benda, barang-barang sarpras yang harganya mungkin cukup ya relatif mahal, tetapi ternyata barangnya kecil yang itu bisa dipindahkan dengan mudah, sehingga tata tertib penggunaan dan pemeliharaan sarpras itu harus jelas. Yang seterusnya Bapak Ibu sekalian, sebelum permulaan tahun pelajaran baru, maka khusus untuk pendidik itu berkewajiban menyusun program tahunan dan program semester. Khusus untuk pendidik atau guru itu menyusun program tahunan dan program semester. Termasuk di sini menyusun silabus dan menyusun RPP. Nah, kami harapkan dalam hal ini biasanya itu direview bareng-bareng pada saat mereview KTSP di sekolah, dan gurunya itu mereview program tahunan, program semester, silabus maupun RPP. Dan kami harapkan RPP itu betul-betul disesuaikan dengan situasi kondisi yang akan dihadapi, yang akan dijalankan. Ini wanti-wanti Bapak-Ibu sekalian, kalau RPP tahun yang akan datang ini kok sama dengan RPP tahun kemarin, ini nanti akan ditertawakan banyak pihak. Karena jelas kita dari perencanaan awal sudah tahu bahwa tahun pembelajaran tahun 2020-2021 ini di zona hijau itu
baru bisa dimulai yang tatap muka itu adalah untuk SMP, SMA, SMK, MA. Artinya apa? SD walaupun zonanya itu sudah hijau, itu untuk bulan Juli dipastikan itu belum bisa tatap muka. Kalau nanti diputuskan Kebumen zona hijau, maka untuk SD paling cepat itu baru bulan September. Nah, kalau baru bulan September kok RPP-nya sama dengan tahun yang lalu untuk tahun pelajaran, ini jelas itu tidak sesuai dengan kondisi yang real. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan beberapa sekolah ini memang harus dilakukan regrouping dengan berbagai macam pertimbangan. Dan untuk semester ini kita sudah mengajukan itu ada 20 sekolah yang itu di regroup menjadi 10 sekolah, sekarang baru proses di bagian hukum. Kenapa Bapak Ibu sekalian regrouping ini kita lakukan, kita konsisten untuk melakukan sesuai dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria. Diperkirakan sekolah-sekolah yang itu memang ada tren penurunan dan sudah ada warning dari Kemendikbud bahwa yang muridnya itu di bawah 60 maka tidak akan mendapatkan BOS. Kita mengantisipasi sebelumnya, jangan sampai ada sekolah nanti pada saatnya itu memang sudah diputuskan dan itu dieksekusi, sekolah yang siswanya kurang dari 60 tidak mendapatkan BOS, lalu nanti baru akan menimbulkan masalah. Karena secara otomatis ketika tidak mendapatkan BOS, maka sekolah itu untuk operasionalnya mau dari mana? Dan kalau kita tidak mengantisipasi sebelumnya, maka secara otomatis masyarakat itu akan menyalahkan kepala sekolahnya, akan menyalahkan korwilnya, dan juga menyalahkan dinas pendidikan. Itu jangan sampai terjadi yang seperti itu, karena dengan BOS yang ada saja itu banyak sekolah yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan program-program sebagaimana yang diharapkan, apalagi kalau sampai tidak ada BOS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir untuk persiapan tahun pelajaran 2020-2021 mau tidak mau skenario pembelajaran yang harus disiapkan oleh sekolah itu adalah ada skenario pembelajaran tatap muka dan ada skenario pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya ada pembelajaran daring atau online dan ada pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, khusus untuk pembelajaran yang daring Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan bahwa sekolah itu guru-guru yang ada itu mempersiapkan diri supaya bisa melakukan proses pembelajaran itu, dan itu akhirnya siswa yang ada di rumah itu merasa mendapatkan pelayanan yang profesional dari Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya ada ya, alternatif pembelajaran luring atau luar jaringan, yaitu yang konservatif itu melalui buku pegangan siswa dan buku itu dipinjamkan kepada siswa untuk belajar di rumah. Itu sangat konservatif, artinya sekolah buku-buku yang ada pada saat ini itu dibagikan kepada siswa dan siswa itu nanti belajar di rumah, kontrolnya dari Bapak Ibu guru itu melalui mekanisme yang nanti baru mau kita bicarakan dengan tim perumus untuk
SMP itu nanti siang kami undang beberapa perwakilan termasuk pengawas SMP untuk merumuskan itu, dan untuk SD itu perwakilan besok pagi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam PJJ pembelajaran jarak jauh kami berharap jangan sampai pada masa darurat kemarin dari bulan Maret sampai bulan Juni itu adalah masa darurat, sedangkan besok pada saat itu memang sudah mulai pembelajaran tahun 2020-2021 itu situasinya bukan situasi darurat, tetapi kita harus memahami mempersiapkan pembelajaran yang adaptif terhadap pandemi COVID-19. Artinya apa? Kita memahami bahwa itu ada pandemi COVID-19, tetapi pembelajarannya itu harus pembelajaran yang itu sudah dipersiapkan, bukan pembelajaran darurat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa secara teknis untuk pembelajaran yang sifatnya nanti kita mempersiapkan yang ideal untuk proses pembelajaran tahun 2020-2021, secara teknis nanti akan kami rumuskan bersama tim, dan hasil rumusan itu nanti baru akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah Korwil, kepala sekolah SD, SMP itu secepatnya setelah nanti rumusan itu ada dan dibuat surat edaran kepala dinas, sehingga harapannya pada saat dimulainya tahun pelajaran 2020-2021 itu acuannya itu sudah jelas apa yang harus Bapak Ibu lakukan, baik itu kepala sekolah, guru, pengawas, korwil, dan juga siswa yang ada di sekolah, apa yang harus dilakukan itu sudah jelas. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk RKAS SD yang saat ini sebagian itu sudah dibawa ke Dinas Pendidikan, itu sampai saat ini memang kami belum menandatangani, menunggu sosialisasi hari ini, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, di sana ketika kami lihat itu kami belum bisa menentukan apakah itu RKAS BOS murni, apakah itu RKAS BOS perubahan, sehingga kami mohon dari sekolah yang ada itu RKAS betul-betul dibuat secara jelas, apakah itu RKAS awal, RKAS murni, dan untuk RKAS yang perubahan itu baik cover maupun isinya itu di sana sudah ada kata-kata perubahan, 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 dan ketika kita verifikasi memang betul-betul ada perbedaan antara RKAS yang murni dan RKAS perubahan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala hal yang tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya dari Kabid PTK untuk bisa memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas Kabupaten Kebumen, dan Bapak Ibu Kepala Bidang, yang kami hormati pengawas SMP yang saat ini berada bersama kami di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan beserta pengawas, para kepala sekolah, bendahara BOS yang berada di masing-masing korwil. Yang saya hormati Kepala SMP
beserta bendahara BOS SMP di masing-masing sekolahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari bidang administrasi PTK ada beberapa hal yang akan disampaikan, di antaranya yang pertama terkait dengan alih tempat tugas Bapak Ibu. Ya, mutasin ya untuk Bapak Ibu guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, Satuan Pendidikan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak 16 Maret 2020. Maka sesuai dengan kewenangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tidak melaksanakan ATT bagi guru TK dan SD pada bulan Juni-Juli 2020 ini. Kecuali Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan yang diregrup. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan penataan tentunya PTK-nya, baik PGTS dan tenaga pendidiknya di satuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa terkait dengan kekurangan guru Bapak Ibu, bahwa hampir di semua satuan pendidikan itu kekurangan guru, tetapi untuk pemenuhannya bertahap, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk penerimaan CPNS-nya Bapak Ibu itu belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada. Kemudian data yang ada di kami untuk data kekurangan guru PNS Bapak Ibu, untuk SD itu 2.675. Kemudian ini sudah berkurang dengan pengadaan CPNS tahun 2019 ya, sebanyak 672. Sehingga masih ada kekurangan 2003. Hal ini nanti dikurangi lagi dengan pengadaan CPNS yang tahun 2020, saat ini prosesnya belum selesai. Kemudian untuk SMP itu ada kekurangan 533. Kemudian dikurangi PNS, pengadaan PNS 2019 ini sejumlah 81, sehingga masih ada kekurangan 452. Nanti hal ini dikurangi dengan pengadaan CPNS yang tahun 2020 ini belum selesai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Kemendikbud sudah melaksanakan penghitungan perencanaan kebutuhan guru PNS nih, yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk jenjang TK, SD dan SMP melalui SIM PPK. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator yang sudah melaksanakan validasi terhadap guru yang ada di masing-masing satuan pendidikan, sehingga sampai sekarang sudah selesai proses validasinya dari masing-masing satuan pendidikan. Tinggal nanti kita menunggu dari SIM PPK tersebut akan muncul kebutuhan guru yang selanjutnya akan kami sampaikan ke BKPPD Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan disiplin PNS. Disiplin PNS tentu hal ini sudah diketahui, sudah dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, yang mana diatur di dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian ketentuan pelaksanaannya diatur dengan per KBKN nomor 21 tahun 2010, di mana Bapak Ibu di dalam aturan tersebut itu ada 17 kewajiban setiap PNS dan ada 15 larangan setiap PNS. Dan hal ini tentunya Bapak Ibu, kita semua sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban setiap PNS dengan sebaik-baiknya.
Namun Bapak Ibu, tentu ini juga ada hal-hal yang PNS itu salah satunya tidak melaksanakan kewajibannya. Tentu Bapak Ibu, ini menjadi tugas kepala sekolah Bapak Ibu, apabila di dalam satuan pendidikan tersebut itu ada guru atau staf yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, kepala sekolah ini untuk memperingatkan, kemudian untuk melaksanakan pembinaan. Tentunya hal ini, peringatan dan pembinaannya itu sesuai kebutuhan. Artinya, jika pembinaannya itu sekali belum ada perubahan, tentu dilaksanakan dua kali dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian apabila hal ini ternyata juga belum ada perubahan, Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, sehingga nanti Bapak Ibu pengawas akan melaksanakan pembinaan di sekolah terhadap yang bersangkutan Bapak Ibu. Dan hal ini juga, jika pelaksanaan pembinaannya itu dirasakan satu kali belum bisa selesai, artinya belum ada perubahan, juga tidak hanya dilaksanakan sekali Bapak Ibu, mungkin dua kali baru ada perubahan, atau bahkan tiga kali. Kemudian ternyata dari pembinaan oleh pengawas itu belum juga ada perubahan Bapak Ibu, belum terselesaikan, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas mohon untuk bisa berkoordinasi ke dinas pendidikan, sehingga nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas itu sudah melaksanakan pembinaan, kemudian yang bersangkutan itu tidak ada perubahan sehingga tidak terselesaikan, maka Bapak Ibu mohon untuk tidak berdiam, artinya terus dijorakan bahin, tidak seperti itu Bapak Ibu nge. Misalnya kepala sekolah sudah melaksanakan pembinaan 2-3 kali tidak ada perubahan, kemudian diam. Kemudian begitu juga pengawasnya, sudah melaksanakan pembinaan 1-2 kali tidak ada perubahan, kemudian dibiarkan saja. Ternyata ada laporan dari luar Bapak Ibu, artinya dari pihak luar ya, ada laporan misalnya ke dinas pendidikan, hal ini dinas pendidikan akan langsung melaksanakan klarifikasi terhadap kepala sekolah maupun Bapak Ibu pengawas. Jika terhadap klarifikasi itu betul, artinya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas itu betul, maka kepala sekolah dari atasan yang bersangkutan dan pengawas itu akan dilaksanakan BAP oleh atasan kepala sekolah dan atasan pengawas. Hal ini Bapak Ibu sudah kami lakukan, semoga nanti Bapak Ibu yang lain tidak ada lagi. Itu terkait dengan disiplin PNS ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mungkin hal ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan I love you full Bapak Ibu. Di mana pengertian I love you full itu tidak semua yang dilakukan, hal-hal semua yang dilakukan termasuk yang tidak benar itu juga artinya diakui, dibiarkan saja oleh Dinas Pendidikan. Tetapi tentu ini sesuai dengan regulasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam pelayanan pendidikan itu
kita berprinsip bahwa mengutamakan pelayanan terhadap peserta didik, sehingga I love you full itu tidak dimaknai lain artinya sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa terkait dengan disiplin tadi dan yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titu atas paparannya. Untuk selanjutnya kami serahkan untuk dari Kabid PAUD Dikmas dan Kebudayaan untuk menyampaikan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang kami hormati yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Ibu Kabid, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SMP, yang kami hormati Bapak Ibu Korwil dan Pengawas yang ada di wilayah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP se-Kabupaten Kebumen, beserta bendahara BOS seluruhnya yang hadir. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa bertemu pada kegiatan rapat evaluasi BOS hari ini. Senyampang dengan itu, untuk bidang PDK tentu saja ada beberapa hal juga yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk kegiatan BOP di PAUD Bapak Ibu, selama ini bidang PDK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi BOP biasanya di awal pencairan. Nah, sampai karena pencairan itu dari tanggal masuk transfer satu bulan itu laporan harus selesai. Nah, untuk kegiatan tahun ini kami tidak sempat melaksanakan sosialisasi. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris bahwa kita mengalami dua kali rasionalisasi. Nah, untuk kegiatan ini kami efektifkan tentu saja pada kesempatan ini ingin kami sampaikan terima kasih pada khususnya Bapak Ibu Korwil maupun pengawas dan penilik yang telah mensosialisasikan ya bahwa BOP sampai saat ini alhamdulillah sudah SPJ sudah selesai. Dan untuk Kabupaten Kebumen ini tahun ini urutan kedua untuk pencairan ya, dan ini tentu saja marilah kita syukuri karena tentu saja hadirnya pemerintah untuk wajib belajar ya, itu operasionalnya sudah bisa sampai ke semua satuan pendidikan PAUD ya. Nah, untuk informasi Ibu Bapak bahwa BOP PAUD di Jawa Tengah itu kabupaten kota sampai hari ini baru 24 Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja marilah kita bersyukur bahwa Kabupaten Kebumen sudah bisa mencairkan di urutan kedua. Nah, sehingga tanggal 17 kemarin sudah selesai ya untuk SPJ sudah kami kirimkan ke inspektorat. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami kemarin sudah melaksanakan MONEF BOP dan pada kesempatan MONEF itu senyampang dengan itu kami juga sudah melakukan di luar mengoreksi SPJ BOP, tetapi juga sekaligus kami sudah memberikan pengarahan, melakukan pembinaan, dan juga kami mendapatkan feedback dari satuan pendidikan dan juga beberapa masukan dari penilik
ya, dan Korwil yang kemarin kami didampingi oleh penilik. Nah, pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan terima kasih ya, karena tidak hanya BOP terselesaikan ya, sudah diterimakan, dan hasil kami Monef itu semua secara umum SPJ sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Tetapi dalam Monef tersebut kami mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru ya, khususnya Bunda-bunda PAUD, bahwa dalam proses pembelajaran satu semester khususnya ya kemarin Bapak Ibu, karena kita 16 Maret itu jelas mulai untuk berhentinya pembelajaran tatap muka karena COVID. Nah, sehingga termasuk jenjang PAUD juga kita melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, artinya tidak melalui tatap muka. Nah, tetapi untuk jenjang PAUD ternyata ditemukan beberapa kondisi di lapangan, paling tidak 50% minimal ya, rata-rata itu sudah bisa terselesaikan kegiatan pembelajaran melalui daring. Artinya setelah kami tanyakan, mereka melaksanakan kegiatan dengan grup WA orang tua murid ya. Nah, untuk peserta didik yang mungkin 50% ke yang tidak bisanya, ataupun kalau kita rata-ratakan sekitar 30%-nya ya, kalau secara umum selama ini ternyata hasil Monef kami mereka melaksanakan kunjungan. Nah, ini yang sudah dilaksanakan semester kemarin ya untuk jenjang PAUD. Kemudian Bapak Ibu, pada 15 Juni kemarin kita sudah mendapatkan panduan penyelenggaraan untuk pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru ya, khususnya di masa pandemi COVID ini. Tentu saja SKB Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri ini menjadi acuan juga kami mempersiapkan pembelajaran di fase new normal untuk jenjang PAUD. Nah, pada BOP PAUD memang sudah dilonggarkan Bapak Ibu ya, sama juga dengan BOS pada prinsipnya, bahwa untuk pembelajaran yang selama ini minimal 50% dan untuk pendukung maksimal 35%, dan yang lainnya itu 15% maksimal. Panduan BOP sudah menyampaikan di masa pandemi COVID ini untuk jenjang PAUD bisa melaksanakan pembelanjaan untuk BOP ini tidak mengacu pada persentase tersebut, artinya dilonggarkan ya. Nah, pada hasil Monef kami kemarin memang alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran walaupun masih ada ya satuan pendidikan PAUD ini yang masih bingung karena belum dibagikan ya kepada peserta didik untuk bahan-bahan pembelajaran seperti krayon maupun buku gambar ya, masih ada tetapi beberapa, sedangkan beberapa yang lainnya ternyata semuanya sudah paham bahwa untuk BOP tahap 1 itu untuk peserta yang kemarin, nanti untuk peserta tahun ajaran baru itu untuk BOP tahap 2. Nah, kemudian juga kami kemarin sudah sempat mengecek Bapak Ibu, alhamdulillah ini bukti-bukti dan foto, dalam bentuk foto maupun tanda terima ini sudah disiapkan ya, berkaitan dengan penyerahan bahan-bahan pembelajaran. Nah, kemudian untuk perlengkapan
yang sudah kami arahkan juga untuk protokol COVID di satuan pendidikan, seperti pembelian hand sanitizer, kemudian masker ya guru, kemarin ada beberapa masker guru, kemudian untuk apa disinfektan seperti itu sudah dibeli ya. Nah, sabun cuci tangan semua sudah lengkap, dan kami juga sebenarnya kemarin sudah mengarahkan untuk yang lainnya itu mungkin jika tidak bisa membeli, maksudnya jika sudah punya wastafel tetapi misalnya ingin melakukan perawatan kami perbolehkan, tetapi kalau mau membeli ya belum ada, mereka diarahkan untuk membeli tempat untuk cuci tangan, dan itu kemarin sudah semuanya direalisasikan tersedia. Nah, untuk persiapan Bapak Ibu fase pembelajaran di new normal jenjang PAUD, pada panduan ya Bapak Ibu semua sudah mersani tentu saja ya, jenjang PAUD ini tentu di tahap yang paling akhir Bapak Ibu ya. Sehingga tahapan pembelajaran tatap muka tadi sudah disampaikan oleh Kabidikdas, pada prinsipnya kita menunggu tim gugus tugas COVID Kabupaten, jika sudah dinyatakan zona hijau tentu saja artinya jenjang PAUD pun tentu saja akan memulai pembelajaran tatap muka di fase atau tahapan sesuai dengan panduan. Nah, untuk panduan jenjang PAUD kita akan mulai jika nanti Juli Bapak Ibu memang kita mudah-mudahan seandainya alhamdulillah Kabupaten Kebumen zona hijau, berarti di tahapan transisi 2 bulan pertama itu akan dimulai oleh SMA, SMK dan SMP ya, MTS Bapak Ibu. Nah, kemudian 2 bulan berikutnya baru jenjang SD. Nah, di 2 bulan yang kemudian untuk SMA, SMP tentu saja itu menjadi masa kebiasaan baru. Nah, berarti untuk PAUD setelah 2 bulan tahap 2. Nah, itu diprediksi berarti kita akan mulai di bulan November masa tahap transisi di PAUD ya. Nah, kemudian pada masa transisi dan masa kebiasaan baru ini tentu saja Bapak Ibu kami tentu saja berharap protokol bahwa tatanan normal baru atau new normal ini kita sudah mudah-mudahan sepaham ya, bahwa jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti melalui Korwil maupun dan pengawas serta penilik bisa menyampaikan juga untuk pemahaman secara keseluruhan bahwa apapun yang kita laksanakan untuk protokol kesehatan itu sudah menjadi aktivitas keseharian Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi keharusan bahwa protokol kesehatan itu harus selamanya kita laksanakan. Nah, bagaimana protokol kesehatan untuk siswa, untuk guru-guru, untuk orang tua dan lingkungan sekolah di jenjang PAUD. Nah, ini yang tentu saja kita tahu bahwa protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan ya dengan sabun. Nah, kemudian menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan untuk lingkungan sekolah. Nah, ini menjadi protokol yang selamanya kita harus lakukan ya. Itu yang namanya tatanan normal baru. Nah, pemahaman ini sekilas tentu saja kemarin sudah pada saat MONEF kami sampaikan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu Korwil, pengawas maupun penilik yang tentu saja langsung ya kami titipkan agar ini juga bisa terus disosialisasikan, karena awal-awal kita semua menganggap bahwa kapan COVID selesai. Jadi setelah selesai kita tidak melakukan protokol yang seperti saat ini ya. Awal-awal kita pemikiran seperti itu. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti menjadi pemikiran pengingat kita bersama bahwa new normal itu
selamanya kita melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk kemarin BOP sudah tahap 1 sudah selesai Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2 kami sudah mendapatkan informasi dari pusat ya, khususnya Kasubdit yang menangani BOP PAUD Pak Hairudin, itu bahwa tahun-tahun sebelumnya memang kita melalui Simdak dan Aladin itu untuk di BPKAD kita hanya membuat rekap secara keseluruhan Bapak Ibu, terus dari yang kami dapatkan dari Bapak Ibu ya, dari Korwil. Nah, kemudian untuk tahun ini karena Simdak dan Aladin itu Bapak Ibu Satuan Pendidikan menyelesaikan administrasi SIMDAK-nya ini langsung secara sendiri ya, dan sampai saat ini memang masih belum banyak, baru 4 kecamatan, tetapi ini terus melalui grup oleh Kasih PAUD sudah agar terus diinformasikan ya, didampingi penilik dan pengawas agar Simdak dan Aladin ini bisa selesai di Juli ya, di bulan Juli. Karena apa? Karena sudah disampaikan untuk BOP tahap 2 jika Juli selesai secara keseluruhan, maka Bapak Ibu selesai semua mengentrinya, maka untuk BOP tahap 2 bisa dicairkan. Nah, bulan Juli sudah pusat sudah bisa menggelontorkan BOP tahap 2. Nah, ini yang tentu saja sesuatu yang baru ya. Mohon untuk agar mendapatkan stressing buat Bapak Ibu, bantuan Bapak Ibu Korwil maupun pengawas dan penilik ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti di pertengahan bulan Juli kami akan informasikan lebih detailnya waktunya ya, tetapi kami prediksi di pertengahan bulan Juli ini kami akan laksanakan sosialisasi untuk BOP tahap 2. Nah, di BOP tahap 2 ini Bapak Ibu tentu saja protokol kesehatan yang jika nanti kita semuanya tentu saja berdoa agar zona hijau ya di Kabupaten Kebumen. Nah, maka pada waktunya untuk jenjang PAUD melaksanakan tatap muka, maka kami pun akan menyampaikan beberapa poin-poin yang khususnya ya untuk standar tatap muka jenjang PAUD mungkin yang bisa diakomodir oleh BOP yang seperti mungkin untuk anak usia PAUD itu kemarin masih ada informasi bahwa masker itu tidak baik dipakai untuk full ya. Nah, maka alternatifnya mereka akan menggunakan face shield ya. Nah, kemarin pada saat kami monef ada ya, untuk PAUD ya Muhammadiyah yang sudah mendapatkan dropping langsung face shield untuk anak ya. Nah, ini juga yang akan kami pikirkan untuk poin-poin di BOP Bapak Ibu ya di Satuan Pendidikan PAUD. Nah, karena untuk penyemprotan disinfektan, pembersih sabun kemarin itu semua kami lihat dari BOP tahap 1 ini sudah dimiliki, sudah diadakan. Nah, tetapi pembelajaran tatap muka belum dilakukan ya. Dan ini tentu saja sampai nanti Bapak Ibu kemarin sudah dibagikan ya beberapa sekolah rapotnya untuk PAUD ini, item-item tersebut masih ada ya untuk cuci tangan seperti itu, sabunnya, terus tempat untuk cuci tangannya itu sudah ada. Nah, mungkin yang nanti untuk BOP berikutnya face shield untuk siswa maupun gurunya. Nah, ini yang
akan kami sampaikan di saat sosialisasi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa kalau nanti itu untuk tatap muka sudah diberlakukan, masanya sudah sampai untuk PAUD, tentu saja kami juga sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas bahwa kami akan membuat panduan bagi Satuan Pendidikan PAUD, tentu saja berkaitan dengan kurikulum untuk PAUD yang memang nanti harus dibuat oleh setiap satuan pendidikan. Nah, tentu saja untuk target-target di masa pandemi ya, ataupun di masa saat ini mungkin sudah masa new normal, nanti tentu saja tidak sama dengan target yang seperti biasa. Nah, ini yang nanti akan kami rapatkan Bapak Ibu ya, bersama Bapak Ibu Korwil, pengawas, pendidik, juga perwakilan dari orang tua beserta stakeholder ya dari PAUD. Nah, kemudian pada saat itu juga kami meminta informasi tentang RPP guru-guru PAUD pada saat mereka melaksanakan kegiatan daring kemarin. Nah, ternyata dari beberapa yang kami temui, hampir semuanya sudah membuat ya RPP daring. Jadi untuk itu kami juga tentu saja ucapkan terima kasih, sudah dibuat juga, sudah paham ya. Kemudian yang paling perlu mendapatkan perhatian, dan ini yang harus kami bicarakan bersama juga nanti ya dengan tadi pengawas, penilik, dan stakeholder serta perwakilan orang tua, karena dalam pembelajaran untuk PAUD tentu saja berbeda untuk jenjang Dikdas ya, karena PAUD itu usia 0 sampai 6 tahun, yang ini merupakan tentu saja kita tahu masa keemasan, dan kita semua tidak mau kehilangan masa keemasan anak-anak kita karena COVID-19 ini. Nah, tentu saja perlu dibuat pedoman secara bersama, sehingga bagaimana kurikulum yang harus dilaksanakan, yang diterapkan nanti. Kemudian juga yang paling penting adalah meyakinkan orang tua. Jadi bagaimana partisipasi orang tua dalam program pendidikan PAUD ya, karena khususnya untuk usia 0 sampai 2 tahun yang di dalam itu merupakan pendampingan bersama. Nah, tentu saja harus berapa kali tatap mukanya dalam seminggu ya. Nah, kemudian seperti apa nanti pendampingannya. Nah, itu untuk yang 0 sampai 2 dan yang 2 sampai 6 tahun. Nah, ini tentu saja konsep untuk pemahaman agar orang tua peserta didik semua bisa berpartisipasi, tentu saja harus ada pemahaman bersama tentang konsep belajar untuk usia PAUD ya. Karena kemarin pun kami mendapatkan itu masukan dari para pendidik PAUD bahwa banyak yang masih belum bisa memahami bahwa bermain itu sama dengan belajar untuk usia PAUD. Nah, sehingga ini berpengaruh kepada jumlah ya, pada saat kami tanyakan berapa yang sudah mendaftar di tahun ajaran baru ya. Nah, ini masih sedikit rata-rata. Nah, tetapi memang ada 1-2 yang memang sudah 80%, jadi sudah langsung ya. Nah, karena berapa yang setelah tahun ajaran ini harus pindah jenjang atau keluar, kemudian berapa yang tinggal. Nah, yang tinggal untuk yang untuk yang tinggal, berarti kami kemarin juga sudah menganjurkan agar minimal Bapak Ibu ya untuk satuan PAUD itu sama dengan tahun ini. Jadi bagaimana strategi Bunda PAUD itu untuk bisa mendapatkan peserta didik yang sama ya seperti tahun ini, karena untuk jenjang PAUD memang selama ini ya sebelum pandemi berlangsung pun kita tahu untuk masuk ke PAUD itu yang berlaku selama ini tidak seperti jenjang SD ke atas Bapak Ibu, kadang masuk
tidak di bulan Juli, setelah bulan-bulan Juli. Nah, padahal ini nanti akan berpengaruh kepada cut off ya, Dapodik yang untuk penetapan BOP PAUD-nya. Nah, ini yang kami kemarin untuk beberapa yang sudah kami Monef sudah kita sampaikan, kita motivasi bagaimana guru-guru itu untuk melakukan strategi mensosialisasikan dan mengedukasi orang tua bahwa itulah belajar untuk PAUD itu ya memang sambil bermain ya sesuai dengan usianya. Nah, kemudian untuk konsekuensi jarak, nah ini juga yang nanti akan kami bahas lebih detail Bapak Ibu, karena untuk PAUD mengikuti panduan itu jaraknya 3 meter ya, dan maksimal 5, nah untuk 15 peserta. Memang kalau kita rata-ratakan memang untuk satu romber rata-rata memang di Kabupaten Kebumen juga 15 Bapak Ibu, sehingga bagaimana pembelajaran 5 anak ini nanti selain ya facil mungkin juga untuk meja ya, meja itu bisa dibuat batas penyekat seperti yang saat ini kita mungkin sering lihat warung-warung itu pakai plastik atau apa. Nah, itu mungkin bisa nanti dibuat untuk pembelajaran tatap muka. Nah, untuk jenjang SD ke atas Bapak Ibu, untuk orang tua itu tidak diperkenankan untuk menunggu, tetapi untuk PAUD. Nah, mungkin pembelajaran maksimal di PAUD yang selama ini tanpa pandemi mungkin 3 jam. Nah, ini akan kita rumuskan apakah memang cukup 1 jam. Kemudian untuk pembelajaran yang 1 jam tentu saja tidak hanya usia tetapi juga durasi waktu ya. Walaupun mungkin yang orang tuanya dekat ya, mungkin ini menyebabkan orang tuanya harus ada menunggui. Nah, ini yang nanti kita akan bahas secara bersama sehingga ini menjadi keputusan kepala dinas dan ini menjadi pedoman sebagai acuan untuk persiapan pembelajaran di fase atau jenjang PAUD. Nah, insya Allah ini kami juga sama kita jadwalkan Bapak Ibu hari ini, kita siang ini akan membahas ya ini. Nah, mudah-mudahan nanti untuk setelah ini Bapak Ibu, seksi PAUD juga sudah langsung jadinya dengan kondisi seperti ini, dan hasil Monef kemarin kami sudah bahas, kita tindak lanjuti bahwa untuk peningkatan kapasitas SDM guru-guru PAUD tentu saja juga kita akan laksanakan seperti ini, mungkin Zoom meeting ya, yang bagi beberapa mungkin kita akan buat tahap beberapa kelas ya, paling tidak kita akan mencoba sampai sebelum karena kesepakatan tadi partisipasi orang tua ini kalau bisa sudah bisa dilaksanakan di awal ya tahun ajaran baru. Nah, kemudian berkaitan dengan kurikulum yang tentu saja tidak sama dengan sebelum COVID. Nah, bagaimana pembuatan mungkin kita akan menyusun seperti fun distance learning lah buat semua perwakilan guru-guru PAUD. Nah, sehingga perwakilan-perwakilan itulah yang akan menularkan kepada semua guru PAUD ya, sehingga pembelajaran yang harusnya dilaksanakan persiapannya kemudian pelibatan orang tua kan ya, karena untuk anak-anak PAUD itu kan motoriknya belum sempurna sehingga masih terbatas, maka di situ harus ada peran orang tua. Kemudian semua karena belajarnya itu dengan bermain, maka permainan-permainan seperti apa, mungkin permainan kinestetik yang untuk yang mudah yang dilakukan pada saat pembelajaran daring di tahun ajaran baru ini. Nah, untuk orang tua juga parenting yang selama ini dilaksanakan mungkin nanti bisa dilakukan dengan Zoom meeting. Nah, ini
Jadi paling tidak pembelajaran yang menyenangkan ini yang akan kita sampaikan secara Zoom meeting seperti ini juga untuk peningkatan kapasitas SDM PAUD. Walaupun sebenarnya kegiatan-kegiatan online seperti ini kemarin guru PAUD beberapa sudah melaksanakan melalui WA group ya, guru PAUD sudah ada yang membuat video. Nah, kemudian video call, nah tetapi untuk yang seperti Zoom meeting ya, Facebook juga bisa digunakan untuk Zoom meeting seperti itu memang kemarin di lapangan kami belum menemukan itu yang nangnya. Ini yang mungkin kita akan tingkatkan paling tidak melalui pembelajaran daring atau Zoom meeting ini secara berjenjang. Nah, mungkin itu dulu yang kami sampaikan pada Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas peran Bapak Ibu khususnya di Kabupaten Kebumen, sehingga untuk tercatat COVID di jenjang usia PAUD tidak ada di Kabupaten Kebumen. Nah, ini tentu saja juga atas peran Bapak Ibu semua ya, dan mudah-mudahan selanjutnya kita menunggu bahwa Kabupaten Kebumen segera menjadi zona hijau. Kita doakan bersama. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya yang seterusnya. Akhirul salam wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Seha atas paparannya terkait dengan pelaksanaan PAUD pada masa pandemi COVID ini di masa new normal. Selanjutnya kami dari bidang Sarpras akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Sarpras, karena pada saat rasionalisasi khususnya di Sarpras tidak dirasionalisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah untuk dana DAK maupun dana DD dan termasuk juga APBD. Jadi perlu kami sampaikan untuk tahun anggaran 2020 ini kita mendapatkan dana DAK untuk subbidang SD ada 35 paket kegiatan untuk 34 sekolah sebesar 3.687.000.000, di mana ada rehab ruang kelas 9 sekolah, pembangunan RKB 7 sekolah, ruang perpustakaan SD ada 9, rehab jamban siswa atau guru 8, pembangunan jamban siswa guru SD ada 1 sekolah, dan rehab ruang guru ada 1 sekolah. Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, kami beberapa waktu lalu sudah mengundang para kepala sekolah untuk segera menyusun P2S, membentuk P2S dan menyusun proposal pencairan untuk tahap pertama sebesar 25%. Jadi dari 34 sekolah ini baru sudah memenuhi, sudah mengajukan proposal pencairan, tinggal 1 sekolah. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah dan P2S-nya untuk bisa segera menyampaikan. Kami sampaikan saja bahwa sekolah tersebut adalah SD Rejosari Ambal. Jadi kami masih tunggu proposalnya, walaupun nanti di pencairan tahap pertama itu belum semuanya mendapatkan, karena untuk pencairan tahap pertama adalah 25% atau 970.000.000. Hingga nanti akan kita pilih kegiatan-kegiatan yang bisa menyerap cepat dan banyak untuk segera di-SPJ-kan dan proses pencairan tahap selanjutnya. Untuk SMP juga sama, kita punya 8 paket untuk 8 sekolah sebesar 1,5 miliar. Untuk rehab ruang kelas ada 2 sekolah, rehab perpustakaan 1 sekolah, pembangunan kelas baru ada 1 sekolah, pembangunan lab komputer ada 3 sekolah, dan pengadaan peralatan lab komputer ada 1 sekolah. Untuk proses saat ini juga sedang penyusunan proposal pencairan, dalam ini adalah RAB dan gambar untuk segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan ini untuk DAK maupun kegiatan-kegiatan yang lain, kami harapkan Bapak Ibu P2S dan kepala sekolah untuk bisa melaksanakan sesuai dengan RAB, gambar dan juknis DAK yang sudah ada. Jangan sekali-sekali untuk bisa mengakali ataupun menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan juknis. Contohnya di sini adalah untuk rangka atap kita memang speknya dengan kayu kruim.
berkali-kali sudah kita sampaikan bahwa jangan sekali-kali Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah mengganti kayu kruing dengan kayu glugu kualitas atas maupun kualitas bawah, karena itu sudah menyalahi juknis dan menyalahi yang sudah spek yang sudah kita sepakati. Pada saatnya monitoring apabila terjadi hal-hal tersebut, tentunya kami dari tim kabupaten tidak segan-segan untuk menyampaikan pembongkaran. Walaupun sudah terpasang atap genteng dan sudah selesai, kalau pas monitoring kok tetap dilaksanakan seperti itu, maka kita rekomendasinya adalah dibongkar dan diganti dengan spek yang ada. Itu sudah terjadi pada tahun 2018, kalau 2019 alhamdulillah lancar, dan 2018 pernah kejadian sudah jadi atapnya, karena dengan kayu glugu akhirnya kita bongkar dan diganti dengan kayu kruing. Tentunya yang akan rugi adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena kayu yang sudah terpasang dibongkar tidak bisa digunakan lagi dan tidak bisa dijual lagi. Jadi kami harapkan tetap patuhi juknis dan RAB maupun gambar. Dalam penyusunan RAB juga kami sampaikan juga di sana tidak ada keuntungan untuk sekolah ataupun pelaksana, karena ini bersifat swakelola, di mana RAB hanya menambahkan pajak PPN. Jadi nanti di RAB hanya ada pajak PPN. Untuk PPH tentunya sudah kewajibannya dari pengusaha. Dan kami sampaikan juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan BOS, pajaknya setornya di tahun selanjutnya atau setelah tutup anggaran untuk pembangunan dana dari DAK juga yang swakelola. Mohon Bapak Ibu Bendahara dalam membayar ke pihak ketiga itu segera saja ataupun langsung dipotong pajaknya dan disetor ke BPD Jateng atau melewati kantor pos, sehingga nanti di akhir tahun tidak menumpuk dan mungkin tidak lupa. Saya yang khawatir nanti lupa dan disetor di tahun berikutnya akan menjadi temuan-temuan oleh BPK. Terkait dengan pengadaan peralatan komputer, ada satu sekolah, ini adalah pelaksanaannya oleh Dinas Pendidikan. Jadi nanti satu sekolah ini tahunya sudah terima barang, tidak ikut melaksanakan kegiatan. Nanti kita sudah melaksanakan pengadaannya dan tinggal menunggu barang datang. Kita belum tahu karena kemarin prosesnya sekitar 1 bulan untuk memberi waktu kepada penyedia jasa untuk bisa mengirimkan ke Dinas Pendidikan dan selanjutnya nanti akan disampaikan ke sekolah. Dan sudah dipesan juga dari Bapak Kepala Dinas, kita setiap sosialisasi, setiap saat juga sudah menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan di sekolah-sekolah, pihak Kepala Sekolah atau P2S, kami harapkan pas kami tim monitoring tidak usah memberikan sesuatu, karena beberapa saat yang lalu waktu kami masih baru saja di Dinas Pendidikan, kalau kami melakukan monitoring maka pulangnya dikasih amplop, nggak tahu isinya ada atau tidak, tapi yang jelas saya hanya melihat amplopnya. Itu jangan sekali-kali diberlakukan seperti itu, karena kami yakin bahwa apa yang diberikan kami ke sekolah melalui anggaran-anggaran ada adalah bukan uang kami, dan itu adalah suatu tugas yang sudah ada di kami. Jadi kalau Bapak Ibu harus memberikan sesuatu pada kami, tentunya akan mengurangi anggaran-anggaran yang di sana dengan mengurangi spek ataupun apa yang bisa dilaksanakan oleh kegiatan tersebut. Jadi kami harapkan bukan kami tidak perlu uang, tapi itu kan bukan peruntukannya untuk kami, tapi untuk kegiatan yang ada di sana. Jadi kami harapkan, tapi untuk tahun 2019 setelah kami laksanakan seperti itu masih ada beberapa, tapi sudah berkurang jauh dibanding dengan awal-awal 2019. Jadi kami harapkan tetap pelaksanaannya sesuai dengan juknis yang ada. Terkait dengan kegiatan yang lain, kita juga punya kegiatan untuk MI, MTS dan SMP swasta. Kita punya 12 paket hibah. Hibah dalam hal ini adalah hibah bangunan kepada 6 MI,
senilai 692 juta, 4 MTS senilai 587 juta dan 2 SMP swasta senilai 172 juta. Untuk APBD murni dari Kabupaten Kebumen kita juga punya anggaran sebesar 799 juta yang diperuntukkan untuk rehab ruang kelas, pembangunan talut dan cagar budaya. Cagar budaya di sini adalah perbaikan makam Bumi Tirjo, ada total adalah 14 paket. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan paket-paket di sini bukan karena apa, tapi kami harapkan nanti Bapak Ibu kepala sekolah ataupun mungkin Bapak Ibu pengawas, kadang-kadang ada yang datang untuk minta dihubungkan dengan kami, intinya endingnya adalah minta paket. Jadi kami harapkan bisa disampaikan bahwa kita di tahun ini hanya punya 26 paket kegiatan yang di pihak ketigakan. Sementara yang mengajukan profil perusahaan kepada kami, kalau dihitung mungkin lebih dari 100, sehingga kami harus istilahnya harus undian siapa yang dapat. Tapi tentunya undian itu berdasarkan track record yang sudah kita berikan pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pelaksananya bisa lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Terakhir dari bidang sarpras, bahwa untuk anggaran tahun 2021 mungkin tim kami nanti ada yang datang ke sekolah Bapak Ibu, pada saat minggu kemarin dan minggu ini sedang melaksanakan survei untuk usulan DAK tahun 2021, baik itu subbidang SD maupun subbidang SMP. Kita di deadline untuk memasukkan ke Krisna adalah tanggal 1 Juli 2020. Jadi kami bersama tim teknis dan DPUPR sedang jalan-jalan ke sekolah Bapak Ibu untuk mengecek usulan Bapak Ibu apakah layak diusulkan melalui dana DAK ataupun dana-dana yang lain di tahun-tahun berikutnya. Tapi yang jelas untuk tahun 2021 khusus untuk DAK. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu tidak usah memberikan apa-apa kepada tim kami dengan keinginan supaya usulan itu nanti dikabulkan. Bahwa usulan ini bisa dapat atau tidak bukan kami yang menentukan, tetapi dari data-data yang ada di sekolah Bapak Ibu termasuk Dapodik maupun nanti kerusakan, tingkat kerusakan yang ada, hasil survei yang kita sampaikan ke kementerian. Jadi nanti di kementerian akan dievaluasi layak atau tidaknya, bukan dinas pendidikan yang menentukan dapat atau tidaknya sekolah Bapak Ibu untuk kegiatan DAK 2021. Dan perlu diketahui untuk DAK tahun 2021 berbeda dengan pelaksanaan DAK tahun 2019 maupun 2020, di mana tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan adalah swakelola, tetapi di tahun 2021 sesuai dengan hasil sosialisasi pada beberapa waktu yang lalu nanti di pihak ketigakan. Jadi nanti semua kegiatan DAK akan di pihak ketigakan, jadi tidak ada yang swakelola. Jadi akan memperingan pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah sehingga tidak berpikir lagi harus membangun sekolah yang sedang ataupun yang rusak. Itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sarpras mungkin secara sepintas, kebetulan karena dirasionalisasi tidak kemarin tidak dilakukan, sehingga kami di bidang sementara di bidang lain banyak rasionalisasi, tapi di bidang sarpras sepertinya hanya sedikit yang rasionalisasi. Selanjutnya kami teruskan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang di sekretariat, baik itu di subbag umpeg, subbag perencanaan maupun di subbag keuangan, tetapi secara mungkin tidak terlalu banyak, tapi secara pointer saja bahwa khususnya mungkin yang pertama beasiswa kurang mampu yang juga menjadi temuan BPK tahun 2020, memang sampai saat ini belum bisa kami cairkan kepada penerima karena
pada DPA yang lalu, DPA murni, belum tercantum by name by address-nya. Sementara untuk pencairan kita harus sudah by name by address di DPPA. Sehingga kita sedang mengajukan perubahan DPPA di bulan Juli ini, mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan, dan untuk pencairan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di bulan akhir Juli ataupun awal Agustus, karena untuk deadline pencairan ataupun pengambilan oleh siswa penerima sesuai dengan peraturan bupati yang sudah kita revisi adalah tanggal 31 Agustus 2020 ataupun nanti tahun yang berkenaan. Dan apabila tidak diambil pada saat tanggal tersebut, akan dikembalikan secara langsung ke kas daerah. Jadi nanti mohon perhatian Bapak Ibu, apabila sudah kami informasikan kepada kepala sekolah untuk segera menginformasikan kepada siswanya untuk mencairkan. Begitu juga untuk tahun 2021 BKM ini kami akan mendata sejak awal. Nanti kami akan memberikan kuota kepada Bapak Ibu kepala sekolah, dan untuk segera ditindaklanjuti usulannya. Setelah kami memberikan kuota, untuk segera ditindaklanjuti usulannya, karena untuk tahun 2020 baik SD maupun SMP by name by address beasiswa kurang mampu sudah harus dimasukkan di RKA 2021. Biasanya penyusunan RKA sekitar bulan Oktober itu sudah kita mulai. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu untuk segera mengusulkan, karena untuk tahun kemarin hasil evaluasi sudah di deadline tanggal 10 Desember 2019, tetapi sampai bulan Mei masih banyak sekolah-sekolah yang belum mengirimkan usulannya, sehingga untuk pencairannya sampai saat ini juga belum bisa dilaksanakan. Selanjutnya terkait dengan bos afirmasi dan kinerja, tadi sudah disampaikan evaluasinya oleh Bapak Kepala Dinas, dan ini di tahun ini juga ada bos afirmasi dan kinerja, di mana untuk pelaksanaan bos afirmasi dan kinerja yang tahun 2019 yang sekarang masih disilpakan ada sekitar 5 miliar, itu pelaksanaannya nanti menyesuaikan dengan atau mendukung bos reguler tahun 2020. Tidak, peruntukannya tidak seperti tahun kemarin khusus untuk pembelian di peralatan di rumah belajar, tapi nanti fleksibel, bisa saja untuk membeli peralatan atau perlengkapan rumah belajar, bisa saja untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang masih diperlukan di sekolah apabila bos reguler tidak mencukupi. Dan tahun 2020 ini kita juga mendapatkan bos afirmasi dan bos kinerja sebanyak 7 miliar 20 juta. Ada 48 sekolah negeri, 1 sekolah dasar negeri, 1 sekolah dasar swasta, 1 SMP negeri, dan 1 SMP swasta. Itu untuk afirmasi dan kinerja SD negeri 50, SMP negeri 8, dan SMP swasta 10. Total 119 sekolah dasar, dan dengan nilai 7 miliar 20 juta rupiah. Ini masing-masing sekolah disamaratakan, tidak seperti tahun lalu masing-masing sekolah adalah 60 juta. Jadi semuanya rata 60 juta baik afirmasi maupun kinerja. Untuk selanjutnya nanti akan kami informasikan ke sekolah-sekolah penerima, mungkin nanti dalam hal penyusunan RKAS ataupun yang lain akan kami sosialisasikan lebih rinci lagi untuk sekolah yang mendapatkan bos afirmasi dan kinerja tahun 2020 ini. Selanjutnya terkait dengan penataan aset, jadi kami kemarin juga sudah menata aset terkait dengan kendaraan dinas yang ada di Korwil maupun yang di SMP dan di dinas pendidikan sendiri. Kami harapkan juga tadi Bu Titu sudah menyinggung masalah regroup, di mana ada beberapa sekolah yang diregroup, ada 20 kalau tidak salah yang sedang proses. Maka kami kemarin sudah melakukan des terhadap sekolah-sekolah tersebut terkait dengan aset-aset yang ada. Tetapi ternyata
dari informasi yang kami sampaikan ada beberapa yang miss sehingga datang ke sini ada yang kepala sekolahnya, padahal yang kita harapkan adalah bendahara atau pengurus barang dengan membawa KIP. Kepala sekolahnya pulang, yang datang bendahara pengurus barangnya tidak membawa apa-apa ke sini. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin tidak tersampaikan sehingga hanya selisih ban saja. Jadi kami harapkan nanti kalau ada informasi-informasi yang harus disampaikan baik dari Korwil ataupun sekolah yang lain untuk bisa detail, karena kemarin yang misinformasi adalah datang dari ayah dari Temangsari. Jadi sudah ke sini, kepalanya suruh pulang, yang datang ke sini bendaharanya tetapi tidak membawa data apa-apa. Jadi kami harapkan terkait dengan aset untuk bisa dicatat di KIP masing-masing sekolah, karena nanti akan kita inventarisir sebelum SK regrouping itu selesai. Dan kami harapkan juga nanti untuk data-data Dapodik, karena ini data Dapodik yang mengentri adalah dari operator sekolah, untuk keperluan BOS tahun 2021 cut off-nya adalah tanggal 31 Agustus tahun 2020. Jadi apabila nanti ada kekeliruan data dan diperbaiki di setelah tanggal 31 Agustus, tentunya itu tidak akan tercover di BOS tahun 2021. Ini juga terkait dengan kepala sekolah lagi, bahwa nanti kepala sekolah mulai bulan Juli ada tugas baru yaitu sebagai verifikator PGTS untuk sekolah dasar, dan untuk sekolah menengah pertama adalah para jabatan fungsional yang ada di sana, pengadministrasian umum. Jadi mulai 1 Juli para kepala sekolah sebagai verifikator e-kinerja. Kalau kemarin yang melaksanakan adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, tapi untuk bulan berikutnya mulai bulan Juli adalah kepala sekolah masing-masing. Dan perlu diketahui juga ada beberapa kemarin yang tidak mengisi tukin sama sekali dalam satu bulan. Ada yang membuat surat pernyataan, alasannya macam-macam. Kami harapkan untuk ke depan tidak terjadi lagi, karena sesuai dengan Perbup, apabila tidak mengisi tukin sama sekali, maka walaupun di sana ada tukin itu 60%, face print 40%, tetapi apabila tukin tidak mengisi sama sekali, maka face print 40% walaupun setiap hari hadir itu juga tidak mendapatkan sama sekali. Jadi misalnya walaupun mungkin dapat 1 jam itu face print akan keluar, tapi kalau 0 untuk e-kinerja tentunya face print juga akan 0. Jadi kami harapkan menjadi pengertian ataupun menjadi perhatian khususnya dari Bapak Ibu yang mengisi e-kinerja. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga jangan sampai lupa untuk memverifikasi, karena batas akhir verifikasi adalah tanggal 2 bulan berikutnya. Beberapa hari ini atau hari kemarin kami sudah mengedarkan terkait dengan verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Kami harapkan di SIMPEK atau e-personal masing-masing yang wajib mengisi tukin untuk bisa mengupdate datanya. Di sana ada atasan langsung dan ada verifikator. Kalau atasan langsung saya kira sudah terisi sejak lama, tapi yang verifikator belum terisi. Monggo para Bapak Ibu yang ada di sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menginformasikan ke stafnya agar merubah SIMPEK dengan mengisi kolom verifikator dengan nama kepala sekolah untuk yang SD. Yang SMP juga sama, jadi nanti verifikatornya dengan atasan langsung akan berbeda. Untuk staf Korwil dan penilik, untuk verifikator tetap dilaksanakan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan. Jadi untuk tidak berubah, jadi yang penilik dan staf yang ada di Korwil tetap ke Dinas Pendidikan.
ini pesanan juga dari Kasubag Umpok bahwa terkait dengan anggaran kemarin kita rasionalisasi bahwa untuk pemeliharaan rutin perjalanan dinas yang tadinya Bapak Ibu di Korwil mendapatkan alokasi untuk sejak adanya rasionalisasi, maka pemeliharaan rutin dan perjalanan dinas yang ada di Korwil maupun yang ada di dinas sendiri sudah dirasionalisasi semuanya. Kita tinggal menyisakan kemarin adalah karena sudah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan. Termasuk Bapak Ibu pengawas SMP juga sudah tidak ada alokasi perjalanan dinas untuk ke wilayah. Jadi kemarin kita sisakan untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah adalah sesuai yang sudah belum di-SPJ-kan tapi sudah dilaksanakan, sehingga untuk bulan Juni sampai dengan Desember kalau mau ke Semarang mungkin BBM masih ada tapi sudah perjalanan dinas sudah tidak ada uang saku. Jadi mohon untuk bisa dipahami, dan terkait dengan ATK juga yang ada di Korwil nanti tetap ada alokasi ke sana tapi tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, karena ATK juga ada rasionalisasi sebesar 60%, dari 600 juta tinggal sekitar 130-an juta. Jadi sedang kita laksanakan proses pengadaannya. Jadi mohon untuk bisa dimengerti. Dan khusus Bapak Ibu Korwil, kami sampaikan pada hari Jumat besok, bagi yang kemarin belum mengapelkan kendaraannya, karena kemarin kita bagi dua tahap, untuk bisa membawa kendaraan yang ada di Korwil pada hari Jumat besok, kami harapkan tepat waktu sesuai undangan kami adalah jam 8. Dan untuk kelengkapan surat-surat kendaraan apabila belum dipajak untuk segera dipajaki, karena nanti kalau belum dipajak maka kendaraan untuk sementara ditinggal dulu sampai dibayar pajaknya. Jadi monggo sebelum diapelkan Bapak Ibu, bagi yang terlambat membayar pajak, baik itu setahun, dua tahun, untuk segera dibayar pajaknya, karena kemarin ada yang sampai 4 tahun belum dibayar pajaknya. Mungkin baru terima, terus plat nomornya baru, dipakai terus, lupa atau mungkin melupakan diri sehingga tidak dibayar pajaknya, dan itu juga harus segera dibayar pajaknya. Pada saat ini mudah-mudahan belum dikenakan sanksi administrasi dengan adanya pandemi COVID-19, untuk keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi. Sementara untuk kegiatan konstruksi di sekretariat juga ada, di mana ada kita rehabilitasi Korwil Sruweng, rehabilitasi Korwil Karanggayam, dan pembangunan talut di Korwil Alian. Proses sekarang pada saat persiapan pengadaan barang jasa, karena ini adalah tender yang akan dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa Sedda Kabupaten Kebumen. Jadi nanti proses akan kita kirim ke sana, dan pelaksanaan diperkirakan mulai bulan Agustus untuk pelaksanaan konstruksinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang sarpras dan sekretariat yang bisa kami sampaikan. Dan apabila Bapak Ibu dari pertama Bapak Kepala Dinas, Kabid Dikdas, Kabid Administrasi PTK, dan dari Kabid Paud ada hal-hal yang perlu disampaikan dari Korwil, unek-unek, monggo kami persilahkan. Sistemnya seperti apa Mas Aziz? Untuk tanya jawab nanti pakai mengacungkan tangan. Di menu partisipan ada tulisan raise head untuk diklik, dan Bapak Ibu mungkin nanti angkat tangan, nanti siapa yang dulu akan langsung kami aktifkan suaranya dari sini, sehingga Bapak Ibu langsung bisa menyampaikan. Sini Mas Herman biar bisa mantau dari sini. Itunya. Okay, mungkin sebelum ke Korwil dan sekolah menengah pertama, kami alokasikan waktunya dulu Bapak Ibu, Bapak-bapak pengawas SMP, mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo
Tidak ada dari langsung ke Bapak Ibu Korwil, monggo kalau ada yang perlu disampaikan bilang mas. Dari Korwil Karanggaya, monggo kalau bisa langsung disampaikan. Ini Korwil Karanggaya sudah bisa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih dari Korwil Karanggaya Bapak. Tadi kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan semacam ini. Kami sangat mengapresiasi khususnya dari Korwil Karanggayam, Pak, di mana kami merupakan sebuah kesempatan yang sangat terhormat ini dan berharga. Kita bisa mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu pejabat di lingkungan Dinas Kabupaten Kebumen. Terkait dengan bos, Pak, tadi saya tertarik dengan paparan dari Bapak Kepala Dinas, yaitu pada slide ke-18, bahwa tanggung jawab terkait data, yang pertama disampaikan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik, kemudian kepala dinas pendidikan memastikan semua sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran data Dapodik. Kemudian ada sebuah tulisan yang dicetak berwarna merah, sekolah negeri yang tidak menerima BOS karena tidak mengisi atau tidak update Dapodik, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini sangat menarik bagi kami. Yang kami tanyakan demikian Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan bahwa ketika jumlah peserta didik kurang dari 60, maka sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. Ketika jumlah siswa ini kurang dari 60, ada beberapa sebab. Bisa disebabkan karena memang dalam satu desa itu usia sekolah memang sudah sedikit. Bisa juga diakibatkan justru karena adanya kebijakan bahwa sekolah yang peserta didiknya kurang dari 90 itu himbauannya untuk tidak menerima pendaftaran kelas 1 baru. Sehingga ini juga sangat memungkinkan mengakibatkan jumlah peserta didik di sekolah tersebut menjadi kurang dari 60 peserta didik. Yang akan kami tanyakan, mohon pencerahan dari Bapak Ibu, ini ketika sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60, agar kami ini tidak menjadi galau bagi sekolah yang peserta didiknya kurang dari 60, apakah nantinya berarti dana operasionalnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah? Kiranya demikian Bapak Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dari korwil yang lain mungkin satu lagi biar nanti setelah dua baru dijawab Pak Kepala Dinas dan nanti selanjutnya untuk sesi berikutnya. Monggo dari korwil mana? Angkat tangan mungkin
Ambal. Ambal nggih? Nggih, dari Korwil Ambal, monggo kami persilakan langsung saja. Audionya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ambal, Bapak, menanyakan tadi di slide penjelasan mengenai evaluasi BOS itu di salah satu slide Bapak Kepala Dinas mengenai saldo atau saldo tunai, ya, saldo tunai bank itu tidak boleh lebih dari 5 juta. Nah, ini mohon pencerahan karena selama ini Bapak Ibu Kepala Sekolah pahamnya tunai yang tidak boleh lebih dari 5 juta, tetapi di bank boleh, Pak. Kalau di akhir bulan itulah, ini mohon pencerahannya yang betul saldo tunai atau saldo bank. Tadi saldo tunai di slide Bapak, mohon dicek kembali slide-nya. Ini teman-teman bingung lah, kami bagaimana menghabiskannya kalau baru turun sekarang 40%, akhir bulan besok sudah tidak boleh lebih dari 5 juta. Ini teman-teman bingung, kalau tinggal menghabiskan sih bisa, tetapi bingung meng-LPJK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih dari Karanggayam dan Ambal. Ini sama-sama terkait dengan BOS. Jadi nanti moga Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberikan penjelasan. Terima kasih pertanyaannya, baik dari Pak Harwiyoko dari Karanggayam maupun dari Bu Handayani Korwil Ambal. Saya kira luar biasa. Yang pertama terkait dengan jumlah siswa yang kurang dari 60 memang tidak mendapatkan BOS, Bapak Ibu, kecuali ada rekomendasi dari kementerian. Jadi kalau misalnya ada alasan geografis, jarak yang sangat jauh begitu, kalau di kepulauan-kepulauan itu kan ada yang SD-nya di luar pulau dan lain-lain, tentu mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Kemudian kalau kurang dari 60 memang menjadi tanggung jawab APBD 2. Tetapi Bapak Ibu sekalian pirsa, bahwa APBD 2 Kabupaten Kebumen sangat minim, sehingga kita memang mencoba untuk mengupayakan secara optimal agar jangan sampai ada sekolah SD yang jumlah siswanya kurang dari 60. Karena apa? Kebumen ini masuk Pulau Jawa, Bapak Ibu. Jadi Pulau Jawa itu secara geografis sebenarnya sudah tidak terlalu banyak yang secara geografis menyulitkan. Walaupun kadang-kadang sulit menurut kita bisa beda sulit menurut orang lain. Kalau dulu jalan kaki 2 kilo biasa, mungkin sekarang jalan kaki 500 meter sudah sangat jauh, dan itu bisa jadi alasan geografis misalnya begitu. Jadi tentu untuk menjembatani ini kita berusaha penuh, Bapak Ibu, jangan sampai ada SD yang jumlah siswanya kurang dari 60. Alasan keuangan dan pembiayaan. Tapi sebenarnya alasan regrouping di Kebumen lebih bukan ke pembiayaan, tetapi lebih kepada penguatan karakter siswa. Karena ketika siswanya sedikit secara teori, maka perkembangan leadership, perkembangan teamwork, perkembangan toleransi anak itu tidak bisa maksimal. Itu yang kita menjadi reasoning selama ini. Jadi kalau Bapak Ibu sering saya matur, dalam satu kelas hanya misalnya 10, berarti kalau mau latihan baris berbaris juga tidak cukup satu peleton misalnya begitu. Kemudian kalau mau voli juga tidak cukup untuk menjadi sparring partner dan lain-lain. Ini yang kemudian menjadi alasan kita kenapa sekolah itu harapannya tidak kurang dari 60, idealnya Bapak Ibu bahkan tidak kurang dari 90. 120 ya Pak? 120. 120 minimal satu kelas idealnya, tetapi kita mencoba mendorong paling tidak tidak kurang dari 60. Mudah-mudahan nanti bisa merangkak tidak kurang dari 90 pada saatnya sampai pada tahapan yang ideal. Sekaligus juga menjembatani kekurangan guru dan lain-lain.
sekaligus juga untuk menjembatani infrastruktur yang berat, karena kalau gedungnya banyak juga pemeliharanya sulit. Tetapi fokus kita lebih kepada kepentingan siswa, Bapak Ibu. Itu jawaban untuk Pak Haryoko. Mohon maaf kalau tidak memuaskan Pak Haryoko, tetapi kami selalu siap untuk berdiskusi, sharing. Jenengan tindak ke dinas silahkan, kami kalau dijak ngobrol di Korwil juga insya Allah kalau ada waktu juga siap singgah. Saya sangat menghargai ide, gagasan, pendapat dan kritis dari teman-teman di wilayah. Kemudian untuk Bu Handayani dari Ambal, terima kasih Bu Handayani, ini satu-satunya Korwil yang mengelola desa dengan jumlah paling banyak. Oke, jadi mudah-mudahan diberi kesehatan Bu Handayani karena tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi di awal beliau menjabat di sana, samatur animo pendidikan di Kebumen itu rendah di Ambal, di Bonorowo, kemudian di Baturoso dan Karanggayam. Mudah-mudahan bisa membawa suasana segar di sana, baik Karanggayam maupun Ambal ini, karena dua-duanya dari yang animo pendidikannya rendah. Terkait dengan slide ini, terima kasih Bu Andayi, karena itu salah tulis, yang benar adalah saldo tune, bukan saldo tune di bank, ya nyuwun pangapunten. Kenapa? Saldo tune di bendahara yang betul, nggih. Jadi tulisannya saldo tune di bank ini. Berarti moco tenanan ini berarti, nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu Handayani, Pak Harwiyoko atas pertanyaannya. Monggo. Ya, mungkin ada dari Korwil yang lain atau dari SMP, monggo kami persilahkan. Ada lagi Bapak Ibu Korwil SMP atau dari kepala sekolah SD? Ya, cekap Bapak Ibu. Ada. Oke. Sini enggak ada kalau. Bapak Ibu dari Korwil sekolah Bonorowo, di sini enggak kelihatan Mas. Ini dari Bonorowo, monggo dipersilahkan. Monggo dari Bonorowo langsung saja diaktifkan Mas. Ya, terima kasih kami dari Bonorowo Bapak. Pertama kami mengikuti acara ini dengan nyaman, jelas. Ya, terima kasih kami dari Bonorowo Bapak. Langsung kami mengikuti selanjutnya untuk kami ke Pak. Bapak Putut. Kan kita sih. Suaranya apa? Jadi putus Bonorowo. Halo Bu, sebentar Bu. Oke, sebentar. Ini dari SMP 1 Karanganyar lewat YouTube, jadi lewat telepon. Moga Bu dipersilahkan. Iya Pak. Mohon maaf, yang ingin kami tanyakan untuk Jadi Pak. Dari SMP 1 Karanganyar yang ingin tanyakan, yaitu untuk dana bos kinerja, kalau bisa untuk anggaran silpa tahun lalu, anggaran bos kinerja dari silpa tahun lalu bagaimana kalau jangan sampai di akhir tahun atau triwulan 4 Pak, supaya kami bisa menyelesaikan
tidak seperti kejadian kemarin karena waktunya sudah mendesak, kami tidak bisa menggunakan Silva kembali. Itu hanya itu Pak yang bisa kami tanyakan. Oh ya, terima kasih Bu Tuti dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Untuk satu lagi monggo dari sekolah ataupun dari Korwil Seruang. Korwil Seruang. Oke, monggo Korwil Seruang dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Kami dari Korwil Seruang menanyakan materi yang disampaikan oleh Ibu Titu tadi terkait ATT. Karena adanya pandemi COVID, maka untuk usulan bulan Juni-Juli di pending. Nah, kebetulan untuk Korwil Seruang ada sekolah yang dalam proses regrouping. Apakah usulan ATT harus menunggu SK atau sebelum SK turun sudah bisa mengajukan usulan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah dua dari satu dari SMP Negeri 1 Karanganyar terkait dengan bos kinerja tahun 2019. Jangan untuk penetapannya jangan sampai di akhir tahun sehingga bisa dilaksanakan lebih cepat dan bisa di-SPJ-kan pada tahun ini juga. Dan yang kedua terkait dengan ATT sekolah yang direkrut seperti apa. Monggo mau Pak Koordinator. Oke, terima kasih dari SMP 1 Karanganyar Bu Tuti terkait dengan bos kinerja dan afirmasi Silva 2019 agar secepatnya bisa dimanfaatkan. Ini saya kira ide bagus. Nanti akan kita tindak lanjuti surat ke BPKAD agar perbu penjabaran APBD bisa lebih cepat sehingga tidak perlu menunggu perubahan APBD. Dan kesepahaman dengan BPKAD akan segera kami sampaikan manakala disetujui. Tapi kalau tidak setujui Bu Tuti berarti tetap menunggu APBD perubahan. Nanti saya minta Pak Sekdin Kasubag Keuangan Pak Jio, ini ide bagus dari SMP 1 Karanganyar ditindaklanjuti koordinasi dengan BPKAD dan juga inspektorat tentu saja memungkinkan apa tidak penjabaran perbub itu dirubah sehingga bos kinerja dan afirmasi Silva 2019 segera bisa dimanfaatkan karena jangan sampai nanti sampai Desember atau November lagi teman-teman kesulitan memanfaatkan lagi. Terima kasih Bu Tuti atas idenya, insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Kemudian dari Sruweng, Asmo Sinten nggih Sruweng nggih. Sri Winarti nggih. Nggih matur nuwun Bu Sri pertanyaannya. Jadi kalau yang regrouping tentu tetap ada ATT karena tidak bisa kita hindari dan ini sebuah kebutuhan walaupun regrouping juga ada beberapa hal catatan begitu. Silahkan diajukan tidak apa-apa sebelum SK turun, tapi eksekusinya setelah SK turun. Jadi silahkan nanti kalau mau diajukan tidak apa-apa, tapi menjadi pertimbangan dan pengetahuan kami. Kemudian akan segera kita tindak lanjuti eksekusinya setelah Bapak Ibu regroupingnya SK turun, karena terkadang regrouping itu adalah SK Bupati. Jadi sebelum SK-nya ada, kita anggap regrouping itu belum ada. Tetapi persiapan-persiapannya tentu harus kita lakukan karena prosesnya tidak sederhana. Saya kira itu Bu Sri Winarti, terima kasih atas pertanyaannya. Break sebentar, nunggu azan duhur.
Oke, kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Korwil Bonorowo karena mungkin sinyalnya kurang mendukung, ini by WA. Jadi di sini ada pertanyaannya terkait dengan penjelasan rehab gedung SD Negeri 2 Ngasinan. Yang kedua adalah rehab kantor Korwil Bonorowo. Yang ketiga, sarpras pencegahan COVID-19 untuk Korwil. Mungkin kalau yang ini untuk semua Korwil. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan rehab gedung Ngasinan, rehab gedung SD Negeri 2 Ngasinan pada tahun 2020 kelihatannya belum ada anggarannya dan kita belum ngecek lagi, nanti kami cek lagi yang RKPD 2021 masuk apa tidak, karena kita kemarin juga misalnya sudah masuk bisa juga tercoret karena ada beberapa rasionalisasi sampai kemarin Dinas Pendidikan hampir 12 miliar di rasionalisasi. Kita cek kembali untuk rehab gedung SD Negeri 2 Ngasinan. Apabila tidak, nanti kami coba untuk kita survei di pas nanti kita arah ke timur, kita coba survei, kita kalau memang itu layak untuk diusulkan di DAK 2021 akan kita usulkan. Coba nanti kita cek dulu di usulan seperti simper kita seperti apa, kalau belum tercover nanti tim akan verifikasi atau melihat kondisi bangunan yang ada di sana untuk persiapan DAK 2021. Sedangkan untuk Korwil Bonorowo juga sampai saat ini belum ada anggaran untuk tahun ini, hanya 3 Korwil, yaitu Korwil Seruweng, Korwil Karanggayam, dan Korwil Alian. Untuk tahun depan saya pastikan untuk rehab Korwil sudah dirasionalisasi pada bulan Mei kemarin. Jadi untuk anggaran 2021 rehab Korwil walaupun tadinya sudah teranggarkan, sekarang untuk 2021 nol. Jadi tidak ada anggaran untuk rehab Korwil, baik itu rehab ringan maupun rehab sedang ataupun berat. Jadi mohon menunggu lagi di tahun 2022 nanti kalau kita mendapatkan anggaran lagi, dan kita juga akan melihat kondisi bangunan di Korwil Bonorowo. Sedangkan yang ketiga, sarpras pencegahan COVID-19 sampai saat ini juga di Dinas Pendidikan tidak ada anggaran untuk pencegahan COVID-19 di Korwil. Untuk di dinas saja kita hanya secara swakelola pengadaan hand sanitizer dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah ada pengadaan jasa kebersihan, kita ambilkan dari sana. Dan untuk Korwil juga sampai saat ini belum. Kemarin mencoba untuk kita usulkan di perubahan melalui Bapeda, tapi karena keperluan untuk pencegahan COVID-19 masih banyak, sehingga usulan kami untuk pengadaan wastafel di masing-masing Korwil itu kemarin belum disetujui oleh Bapeda. Sehingga Bapak Ibu monggo untuk bisa membuat seperti apa, semoga pencegahan COVID-19 bisa dilaksanakan di masing-masing Korwil. Misalnya untuk cuci tangan disediakan aja galon, sekarang sudah ada galon yang ada kerannya, atau mungkin galon yang sudah tidak terpakai tapi masih baik, itu dibolongi, dibelikan keran untuk sebagai awal mengantisipasi COVID-19. Kalau sabun saya kira juga tidak terlalu mahal harganya, dijadwal Bapak Ibu yang ada di Korwil bahwa satu-satu setiap bulan wayanya cukup untuk itu, karena kita juga masih keterbatasan anggaran akibat rasionalisasi yang dilaksanakan. Itu yang dari Bonorowo yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu lagi monggo yang dari Korwil yang belum atau yang akan menyampaikan unek-uneknya, atau dari sekolah SMP, ini baru dari Karanganyar saja yang SMP. Cekap Bapak Ibu, mic-nya diam semua. Cekap Pak, Ibu, Bapak Mas. Ini kalau memang dari Korwil
kami beri kesempatan sekali lagi dari Korwil, ada yang ingin menyampaikan angkat tangan atau tanda bendahara, bendahara bos, mungkin ada masih ada yang belum jelas terkait dengan informasi bos. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.54, kita juga tidak ada makan siang ini, mumpung belum jam 12. Mumpung belum jam 12 masih sah kalau tidak ada makan siang. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, baik dari Korwil Sekolah Menengah Pertama ataupun Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar, kegiatan sosialisasi dan evaluasi BOS reguler, afirmasi dan kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 sudah kita ikuti bersama. Mungkin tidak perlu kami simpulkan satu persatu karena kita sudah mendengar secara bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Kabid Dikdas, Kabid PTK dan Kabid PAUD serta dari Sekretariat. Saya kira itu sudah cukup jelas dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan apabila Bapak Ibu belum jelas bisa japri melalui WA ataupun grup ataupun datang langsung ke Dinas Pendidikan, kita diskusi terkait dengan keadaan atau kondisi di masing-masing wilayah yang Bapak Ibu ampu. Demikian kegiatan pada siang hari ini, dari pagi sampai saat ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan berlanjut, dan ini akan menghemat biaya khususnya dari Bapak Ibu, juga menghemat waktu, menghemat transportasi yang dari jauh, Ayah, Sadang, Sempor dan lain-lain. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Demikian yang dapat kami sampaikan, apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam kami memfasilitasi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.